rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Kelab 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar. Jadi apa tu? Close. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka. Tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, assalamualaikum semua. Selamat tahun baru. Kita jumpa lagi. Jeng-jeng-jeng. Inilah dia Puaka Special. Dan sebelah saya, Ustaz. Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Alhamdulillah. Kan? Itulah, banyak orang kutuk kita, Ustaz. Oh, kenapa pula? Dia cakap, bos awak tu tak ada otak ke apa? Cerita dah bagus-bagus, so berhenti. Oh. Padahal kita bukan berhenti. Kita cuma rehat saja selama... Satu bulan. Yes. Dan memandangkan awak semua dan mengutuk kita, kita keluarkan dah Poker Special. Tapi nak macam mana pun kan? Jangan lupa like, share, komen, kemudian subscribe lah kita punya channel lah. Jadi insyaAllah bulan Februari, kita buat yang lagi bagus lagi. Lain konsep lagi. Nah, tu baru kita continue lah. Yes. Okay. Dan kita juga nak ucapkan apa Ustaz? Selamat tahun baru. Lagi ya. Lagi. Okey, bagi anda semua yang tak kiralah di mana anda berada di luar negeri, terutama sekali di Malaysia, sekiranya anda sekarang ialah dalam keadaan yang agak susah sikit. Betul, betul. Dan diharapkan inilah masanya untuk kita semua sama-sama bantu-membantu antara satu sama lain. Dan terima kasih kepada ada abang tu apa nama? Hero Viva panggil namanya. Abang Viva. Viva, Viva. Sampai ada yeah. Viva kan? Yes. Terima kasih banyak dan bagi anda yang kata orang tu baru saja menonton Puaka, selamat menonton. Kami minta maaf banyak kerana sepanjang bulan Januari ini kita berehat dan kita keluarkan satu je lah Puaka Special. Dah lama juga tak keluar kan? Betul. Jadi kita bayar hutang balik. Bayar hutang. Apa bulan tak ada. So mohon maaf, selamat raya majlis batin. Dan tamu kita hari ini kita teruskan special. Kembar. Kembar? Yes. Kembar... Nama. Oh, nama yang kembar? Sename dia sama. Siapa tu? Fuh, Ustaz, itulah. Introduce apa? Okey, kita ada kedua-dua tamu kita yang istimewa. Nombor satu. Nombor satu. Hans. Yang kedua... Hantu. Ada Han 1, Han 2. Siapakah dia? Ya, jadi yang pertama sekali adalah... Hans Ashri. Apa khabar? Terima kasih. Ustaz berani ya tanya Hans mana? Berani ya? Berani dia tanya. Saya dah tengok daripada jauh dalam kereta. Tanya. Dia tanya macam tak kenal gitu. Yang baik. Kedua, yang kedua macam adalah... marah-marah sikit dia. Ha? Marah-marah sikit. Muka dia macam marah-marah. Dia muka dia memang macam gitu. Gitu je. Tengok gitu. Iaitu Hans Hamid. Yeah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Wow. Apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah, masya-Allah. Ni nak tanya nama betul ke Hans? Tak, nama ni nama stage name ah. Stage name. Kalau dah turun stage nama apa? tak ada Hans terus. Hamid terus nama bapa. Panjang. Nama panjang. Tak beritahu Rahsia. Memang nama family. Habis sekarang kau nak panggil Hans juga? Panggil Hans je. Ni pun Hans? Memang okay, kita panggil Hans 1, Hans 2. Hantu eh? Panggil dia Hantu lah. Okay. Hantu. Boleh. Kalau aku off, kau pula Hantu. Boleh lah. memang dulu kita selalu kena, waktu saya kerja dekat syarikat tu. Okay. Selalu orang akan cakap, Hans, yang mana satu? Miskom. Sama lah dulu. Orang tahu saya nak book saya untuk menyanyi. Siapa Ustaz? Sezairi. Dia lupa. Masya-Allah. Kau ingat yang tak bernyanyi Su Sumbang. Dua-dua SS pula tu. Tu se. Sedap. Sedap. Yang ini? Sumbang. Sumbang. Okey. Ketawakan nampak. Suka nampak. Kita tambah baru VIP. Ya. Betul. Okey, sebelum kita teruskan ni Hans Ashri ni dia
You stop, dah stop I buat video. Berehat buat masa setahun dua tahun ni sebab ada banyak sideline job-job yang lain. Tapi insyaAllah sebab dah tahun baru ni kan, akan datang balik lah. Dalam kereta semua kan? Ya, masa tu adalah buat. Tapi banyak banyak benda yang happen along the way. So mungkin coming dalam lori pula. Kita cuba buat dalam makin besar, makin berjaya tu dalam lori. Alhamdulillah, amin. Kita kan think big sebab dalam kereta dah banyak orang buat. Betul. Dalam lori. Saya akan pertimbangkan trailer. Kalau dalam boleh yang lori simen belakang tu. Gitu je tu. Kosong, duduk, sofa. Boleh lah awak jadi. Kalau boleh dalam simen tu tadi. Dalam simen, masuk dalam. Yang itu saya bawa awak. Jangan lah Ustaz. Itu jangan. Siapa jadi apa? Jadi guest. Boleh. Anytime. Lori simen tu saya bawa dia. Mana tu cerita Indonesia tu? Yang bawa jenazah tu. Jenazah tu terubah masuk dalam lori simen. Okay. Ni dia budak santai. Ya. Yeah. Santai. Santai. Yelah kan ada YouTube santai. Channel santai. Dah berehat. Disember tu berehat kan sekarang tahun baru ni? Disember sebab my guide Akasha. So dia tengah fokus on kids program kan. So kita tak nak kacau dia. Oh, kencang lah kerja dengan Akasha. Masalah? Akasha penyanyi? Tembun eh? Bukan lah. dia guide lah. He knows well about the forest, Singapore forest kan. Ustaz pun nak cuba. Ya, nampak. Kau belum? Bagus. Belum. Aku tengok juga macam like, oh, Singapore ada banyak forest boleh explore. Yeah. But insyaAllah January ni kita akan go all out lah sampai the end of the year. Ada kalau orang luar nak jadi guest boleh? Boleh. Macam mana nak? Just DM. Then tanya kalau insyaAllah kalau boleh ada opportunity, mesti ada cerita-cerita menarik lah. You know? DM kat mana? My Instagram lah. Okay. Boleh. Baiklah, kita teruskan dengan cerita seram. Diharapkan cerita hari ini special lah eh. InsyaAllah. Ustaz ada cerita nak kongsi? Nanti ya. Nanti lah. Kita berikan kisi tamu dulu. Ya, saya pun ada dua jam. InsyaAllah. Boleh. Ya, tengok tanya. Okay, kita mulakan dengan siapa nak mula dulu? Abang aku. Hans Ashim. Loncampas. Okay, this time round baru kita main loncampas. Silverstone, loncampas atau apa? Scissors, paper, stone. Menang. Kau lah. Dia lah menang. Kalah. Kau tak tahu main Silverstone ke apa? Dah lama tak main. Dia start dulu. Cerita eh. Okay, mungkin I start with something what I love to do lah. Before I go into deeper lah. So, I suka jalan kan? So, I suka jalan malam-malam. I suka pergi walks jauh-jauh like 30 kilometers and so on. Malam-malam. Sebab apa? Sebab malam-malam ni dia tak ada kereta. So, tak ada orang kacau. Macam tak congested things like that kan? So, memang I suka lah. So, I dah so far kena kacau banyak kali jalan-jalan. Tapi, yelah. So far tak pernah macam ikut balik and things like that lah. The first experience I get was I was walking 40 km, jalan 40 km seorang. Ke mana? Daripada Yishun sampai ke Raffles City. Jalan. Cari haluan hidup. Taklah, actually I jalan pasal taklah. Yang itulah. I jalan pasal it's okay. Oh, relax kan. Pasal kita kadang-kadang father nak have some time off, chill lah. Okay. So bila jalan silap jalan time maghrib lah. Time maghrib. So pasal nak kejar time lah, nak sampai sana tak nak malam sangat kan. Okay. So jalan-jalan, the first stop tu ke that area lah, this area. Boleh cakap kat ni? Boleh. Kat Mandai. So kat Mandai ni bila jalan dah sunyi. So bila nak jalan tu dia ada two way. Kau boleh jalan kat road which is very dangerous lah. Atau kau jalan kat path memang gelap pasal if you see that Mandai straight road yang crematorium area memang gelap kan. So, I jalan situ lah. I jalan. First, tak ada apa-apa. Terus, I dengar macam gini lah. Gitu. Okay. I ingat biasalah macam lori, kereta. Tapi tak ada. Orang basikal tak ada. Lori punya gitu, Ustaz? Zaman sekarang. Modern. Ada punya? Ada. Macam, dia macam. Gitu lah. So, I ingat macam, ni apa lah. Ni meripik lah kan. Meripik lah. Tak ada apa-apa. Bukan kau tak tulis belakang tengok? Tak tulis belakang. Sebab tu dekat dengan zoo kan? Tu sampai kat zoo. So, bila aku dengar tu first, aku macam, aku memang macam gini. Kalau ada benda-benda nak kacau, aku macam, eh, janganlah kacau aku. Right. Eh, please lah, aku tak kacau kau jangan kacau aku. So, bila I kena macam gitu, try macam, toleh macam. I cari. Mana bunyi apa ni? Tak ada. Terus, bila I jalan, dah start macam takut dah. Of course, takut dah. Bunga-bunga dah naik, dah takut.
try dengan macam orang macam kat telinga jam. Tiup. Lepas tu lari. Lari terus. Lari. Daripada nak jalan terus lari. Lari. Sambil lari muka gini. Lari seorang-seorang. Dan macam orang tak betul lah. So dari situ I dah lari sampai kat zoo. I ingat everything dah okay pasal zoo consider dah macam junction kan. Terus I nampak pokok. This pokok lah. Dia macam I tak tahu lah ni maybe my imagination atau tak. Tapi particular pokok satu je, macam daun tu, dia macam satu je ni. Satu je. Dari situ I jalan kat tengah. I terus jalan kat road. Orang tengok, orang naik basikal kat sana banyak orang. Orang tengok, dia ni gila ke apa jalan kat tengah-tengah. Peduli apa aku, jalan je. Pasal dah fobia lah. So jalan sampai kat, jalan lah sampai kat nak masuk apa tu, Sungai Kadut eh. Kat jalan Sungai Kadut. Itu pun I don't know, maybe benda tu ikut atau tak. So I kena macam kacau, macam tiba-tiba macam ada itu macam tak tahu, it's just apa dia orang cakap, kelibat imbas kan. Imbas. So I ingat orang tapi tak ada, it's literally myself. All the way lah sampai jalan, then betul-betul dah sampai Clementi area baru everything goes okay lah. Tapi I rasa macam tak sedap lah, macam there's something following me throughout that journey lah. Yeah, that. To one of it. So Ustaz, kalau macam orang macam Hamid lah pula. Bapak tu bapak aku. Hamid. Dia salah. Macam Hamid. Kalau dia jalan seorang-seorang, apa nasihat Ustaz? Kalau macam for example kita kadang macam dengar, is it okay to say macam, jangan kacau aku lah. Is it okay to say? Yeah, it's okay to say. Memang diperbolehkan yang seperti itu. Even dalam kitab-kitab ruqyah pun, ketika ada sesuatu yang duduk dalam rumah pun ada perlu disebutkan perjanjian antara mereka dan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tidak mengganggu kita. Itu di antara yang diajarkan dalam kitab-kitab ruqyah. Seperti kata Unashidukum bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman antakhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah antakhruju wa la tu'dhu ahad. Yang bermaksud adalah yang saya ingin sampaikan bahawasanya adanya perjanjian antara kalian iaitu kaum jin dengan Nabi Sulaiman AS, dan kami perintahkan kamu untuk keluar daripada rumah ini dan janganlah kalian mengganggu ataupun menyakiti seseorang ketika kalian keluar. So diperbolehkan seperti itu. Cuma masalahnya jangan sampai kita maki-maki. Jangan biadab. Bila kita maki, itu akan menjadi suatu dosa. Itu yang mereka akan triggerkan lagi terus-menerus. Right. Dan macam mana pula, macam ini sebagai contoh jangan terkecil hati ke apa Hans tahun baru kalau macam dia yang suka, orang yang suka macam keluar macam jalan sebelum maghrib, apa nasihat Ustaz? Kalau macam what you need to do kalau yalah kau suka melepak jalan seorang-seorang? Ya, of course, memang kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, memang kalau nak masuk senja tu memang kena masuk dulu rumah lah. Tapi kalau ada kegiatan yang nak dilakukan ataupun kerja ke apa, dipersilakan untuk keluar. Cuma ada perkara yang harus diambil tahu, iaitu kena berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Especially kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Dan ketika siapa sahaja yang selalu baca zikir tersebut setiap pagi, maka Allah akan jaga dia daripada pagi sampai ke malam. So insyaAllah ketika nak keluar tu baca ayat kursi, insyaAllah cukup. Okay lah, boleh jalan lagi nanti. Boleh lah. Tapi tadi kau jalan daripada Yishun pergi Raffles. Tapi kenapa kau lalu Mandai? Pasal aku jalan jauh. Pasal nak clock 40 klik tu. Pusing jauh dari Clementi jauh turun. Yes. Baru nak tanya Ustaz nasihat, kenapa dia nak pergi Raffles lalu Mandai? Pasal jalan jauh lah. Pasal nak clock klik. Kadang-kadang kita nak find a way to clock easier. So it's more of the length. Rather than the distance mana nak belok. Memang ada shortcut lah. Tapi Mandai tu memang ada happening ke? Very happening. Ada a few locations actually. The Mandai ada yang depan yang lalu, depan zoo tu kan. Ada satu yang belakang yang pergi dekat Mandai Lake. Ya ke? Kalau ada cerita pasal Mandai, share kat bawah komen. Ada cerita Mandai? Tak. Waktu ada. Tu pernah lah buat dengan KC. Tapi dah lama. Itu ada filming lah masa tu. Okay. Tapi itu tak berapa seram sangat compare tu yang ada yang nak kongsi. Nak yang jadi dekat Singapura ke yang dekat overseas? Nak dua-dua. Dua jam kan? Dua jam. Semat. Dua-dua. Saya start dengan yang apa yang berlaku dekat Bali.
Bali. Waktu tu pergi holiday dengan kawan-kawan 8 orang. Saya rasa about 7-8 years back. Cerita dah lama dah. Masa tu semua bujang, anak dara belum kahwin. Jadi 8 orang kita sewa villa dekat Bali. Yeah, it's a very huge villa. So that's what orang selalu cakap kalau pergi holiday dekat Bali, jangan stay hotel, stay dekat villa. Ya ke? Because I don't know lah, most of my friends usually do not recommend memang, macam memang gitu. Memang macam itu lah selalu. Yeah, because that's the life that you want to try to, you know, stay with dekat Bali. Kalau pergi hotel boring sikit. So pergi villa, pergi villa. Kan? Villa besar, ada swimming pool, ada banyak bilik. So the villa yang kita sewa ni is very exclusive. Mahal juga masa tu. So tapi 8 orang share kan, so it's fine lah. Ada swimming pool, ada private security, ada maid that comes together with the rental. Dah masuk tempat eksklusif, awak nampak very modern, but hari-hari kita dekat sana untuk 5 hari 4 malam. Tiap-tiap malam kena kacau. Tiap-tiap malam kena kacau sampai balik tu semua orang KO dalam flight. Because penat, tak dapat tidur malam, habis siang hari driver dah datang pick up untuk pergi keluar jalan-jalan, tapi benda tu dia ikut balik sampai dekat Singapore. Jadi apa yang jadi, kita ikut hari lah. The first night tu kita semua macam the first day dah sampai swimming, just have fun dekat dalam villa, sebab malam pertama tu kita nak keluar pergi panjat Gunung Batur. Masa ni Gunung Agung belum meletup lagi masa tu. Because it's quite close with the Agung punya explosion that happened tu, kita balik then 2 minggu lepas tu Agung meletus lah. Yeah, so malam tu nak pergi panjat gunung kan, so pukul 11 nak bangun. Saya tengah tidur, bilik saya dekat atas. Dia ada 3 bilik. Satu bilik depan swimming pool, satu bilik belakang living room. Semua bilik master suite lah. Saya dekat atas dengan kawan. Saya tengah tidur, saya tidur seorang. Saya tidur sama berselubung tau. Jadi pintu tembok di sebelah kanan ni semua sliding door. Jadi saya tutup langsir. Kalau tutup langsir orang lalu boleh nampak sebab luar tu ada balcony. Tengah tidur lah sekali saya ternampak kawan saya seorang perempuan ni naik atas. Dia cakap, bangunlah. Kita kejap lagi Wayan. Wayan is kita punya driver. Wayan dah nak sampai, dia nak ambil kita bawa keluar pergi Batur sebab dia kata nak ambil pukul 12:30 malam. Nak mula panjat gunung tu pukul 2 pagi. So dah sampai kat puncak tu sunrise. Okey lah, tunggu lah. Dia masuk, saya cakap 5 minit. 5 minit pun saya bangun. Dia masuk dalam selimut. Dia baring depan muka. Oi, dia gini, main-main pipi. Bangun. Macam, jangan kacau lah, keluarlah. Sebab waktu tu kawan saya ni, boyfriend dia ikut. Kau keluar, kau pergi turun sebelum ada orang nampak kita dua kat dalam selimut. Wow. Takut nanti jadi fitnah walaupun kawan-kawan baik kan. Yelah, aku tunggu kat bawah. Sekejap tu dah bangun lah sebab orang dah kejut dah. Nak tidur balik pun takut terlajak kan. Turun bawah, saya nampak boyfriend dia. Nampak, kawan saya, Cah mana? Tu, baru bangun. Jam pusing. Kau tadi ni atas kejut aku kan? Tak adalah, aku baru bangun. Memang nampak muka baru bangun. Aku dah macam main-main. Kau ni atas kejut aku kan? Tak ada masa aku nak pergi naik tangga tu, naik atas pergi kejut kau. Dan saya pusing kan, dan kawan saya dah nampak saya punya reaction muka dia macam, siapa kejut aku kan? Masuk sampai dalam selimut main cuit-cuit pipi aku ni. Dia pegang kan, like, literally pegang pipi main cubit-cubit tau. Macam, kalau benda tu setakat nampak dekat pintu, okey lah, boleh forgo lah buat bodoh. Saya ni dah cuit-cuit masuk depan selimut, baring depan muka aku. So masa tu otak masih macam, okey, first night ah, tak nak ganggu macam. Maybe memang dia buat, tapi kawan-kawan saya kan perangai macam poker sikit. Dia rasa ketipu lah sebab dah kacau cakap tak kacau. Buat bodoh je lah. That's the first night. Dah pergi Gunung Batur and everything. Second night, second ke third night ah, one of the night. So tahu Twister game, Twister Mat, yang colourful yang main spin tu kan, ramai-ramai tau main. Ketawa-ketawa tengah malam and everything, off TV and all, ketawa-ketawa tengah main-main semua, tengah-tengah tertongging-tongging ramai-ramai, 7 orang dekat atas satu mat, tengah ketawa-ketawa kan. You mean after you ketawa so long, you macam penat ketawa kan. Tapi tengah penat tu, tangan tengah masih dekat mat, tiba-tiba dekat balcony atas ni kan, bunyi orang sambung ketawa. Suara 2-3 orang perempuan. Macam habis kita dekat bawah macam tiba-tiba silent tau, sebab semua orang dengar bunyi orang ketawa tu macam. Dan aku pun dengan tertongging-tongging tu macam pusing kat aku. Kau dengar tak bunyi tu? Diamlah bodoh. Tak, aku nak make sure aku tak dengar seorang. Saya orang, ada orang nasihat cakap macam jangan tegur. Tapi aku ni gatal. Aku suka tegur sebab aku takut macam aku seorang je yang kena.
Nak kena-kena ramai-ramai. Jadi dia orang cakap, aku dengar-dengar. Semua masa tu dah terus just stop game tau. Sebab dah takut, sebab kita semua confirm, kita semua dengar. And dengar bukan dari bawah. Kalau dari bawah, kita boleh cakap mid. Sebab mid bilik kat bawah. Okay. Tapi dia datang atas. Dari atas. Mid tu seorang perempuan. Ni bunyi 2-3 orang perempuan ketawa dekat atas. Malam tu, semua orang dah tak tidur kat bilik sendiri dah. Semua satu bilik. Naik atas, tarik katil. Tarik apa, katil kombain. Tu bawa turun dekat bawah. Sebab bilik besar. Jadi 8-8 orang satu bilik. Dalam in the midst of tengah angkat-angkat barang ni pula, okay, nak pergi kat satu bilik lagi ni kan, swimming pool. So kena jalan kat tepi swimming pool. Tengah jalan lah, tapi bunyi, ingat tau bunyi perempuan ni dekat atas balcony. Macam, eh kau teman aku lah, si dia ni seorang perempuan ni, kawan perempuan ni tengah uzur. Okay, kita nak cross over, ambilkan charger, ambilkan barang-barang dia. Tengah jalan lah dekat swimming pool tu, bunyi lagi dekat atas tu. Macam ketahuan kita orang sebab ketakutan tau. Nak cross swimming pool tu, nak pergi depan, nak pergi ambil charger tu. Pegang kawan aku, dia dekat depan kan. Cepat jalan, cepat jalan. Buka pintu, eh jangan tengok atas balcony. Sebab dari bilik depan tu boleh nampak balcony dekat atas. Okay. Bila tengah jalan patah balik tu, tengok juga balcony gatal. Yeah. Pintu bilik aku kan sliding door. Daripada tertutup daripada siang hari tu, dia dah terbuka. Lampu on. Macam busy. Busy sangat dekat atas tu. Macam ada something going on. Yang aku pula, beg baju semua kat atas. Macam mana kau naik? Taklah. Gila aku nak naik balik, atas. Balik, tak ada lagi Syah. Biar kena kat situ lah. Tak agak lah balik, tak ada lagi. Besok tu nak tukar baju, siang-siang hari baru aku naik atas. Malam-malam tu tak berani sikit lah nak naik. Ada banyak lagi lah benda yang jadi. Masa tengah tidur dekat dalam bilik ramai-ramai tu. Lelaki tidur dekat, tilam dekat bawah lah. Yang perempuan dekat atas katil. Selalunya gap pintu kalau dekat Singapura ni kecil lah. Kita nampak bayang je kan orang lalu. Dekat sana ni tak tahu kenapa gap dia begini. Boleh nampak sampai buku lali tau. Jadi aku ni tidur dekat bawah, betul-betul dekat depan pintu. Malam tu memang dah ni lepas kena kacau lah. Dah kena kacau teruk kan. Semua dah penat. Masa tu dah pukul 3 lebih 4 pagi lah. Dengan anak tidur pusing. Kawan baik aku tidur sebelah. Dengan pusing tu macam orang lalu kat luar tau. Bunyi macam busy lah dekat ruang tamu tu. Orang tolak kerusi lah. Bunyi macam cawan jatuh dalam sink. Bunyi orang gerak-gerakkan barang lah. Habis yang diorang kat dalam sini tidur-tidur-tidur dah takut tau. Pasal kita tahu tu bukan maid. Maid kita akan kemas kalau kita dah keluar dari bila. Pergi jalan-jalan dia kemas. So aku macam okay, buat bodoh lah. Nak tidur pusing tau. Sekarang pusing terpandang kat pintu. Orang lalu. Like legit memang jejak tanah. Ini kita tak tahu. Alam betul tu tak tahu orang ke apa. Sebab kita tak tahu benda ni dia boleh nampak. Mungkin dia jejak tanah ataupun tak kan. Jadi dia lalu depan pintu macam busy sangat gitu. Macam benda entah dia buat. Dia lalu, dia gini, dia lalu. Dalam bilik, lantai dia papan. Kalau orang pijak boleh dengar. Lantai dekat luar, lantai simen lah. Dia jalan pun kita boleh dengar. Bunyi kaki orang jalan kan. Macam kaki dia melekat dekat lantai tu. Dia lalu. Aku ni pun gatal lah. Dengan baring ni tengok tau. Mana siapa ni dia buat apa. Habis aku macam, Hui. Ingatkan orang tau. Dia bila aku oi sekali tu, dia berhenti kat depan pintu. Dan aku macam, oh, dia buat apa ? Asal dia berhenti sebab aku, dia dengar aku panggil ke? Aku macam, okay, aku dah takut tau. Ngesut badan ke belakang sikit sebab at least ada kawan kan kat belakang. Aku macam cuit kawan aku. Dia ni punya puaka. Ingat dia dah tidur. Benda tak tidur tapi dia takut. Dia macam dia gini, diam. Jangan tegur. Dia gitu. Kau belum tidur ? Jangan tegur. Diam. dia tahu aku mulut kat atas ketika tegur tau. Okay, dia berhenti. Dia berhenti tu dia pusing depan menghadap pintu. Dan aku macam, okay, aku dah takut lah. Macam bodoh pusing. Sekejap tu bunyi pintu tu orang turunkan. Aku dah alamak. Benda ni kot. Aku dah panggil-panggil pula dia nak datang kan. Aku dah pusing buat bodoh. Lepas tu dengar bunyi pintu terbuka tapi kita lock pintu masa tu. Pintu dikunci, atas pun ada sandal. Ada sandal pintu. Tapi dia buka, bunyi buka. Macam mana pula benda ni boleh buka pintu? Pelan-pelan tu dekat belakang. Sebab aku tidur dekat facing pintu kan. Bunyi. Nyit. Macam orang pijak papan tengah jalan belakang. Nyit. Oi! Oh. Sorry. Apa masalah korang ? Aku tengah fokus tau. Dia buat main. Kurang buat main benda-benda macam ni ? Nantilah dulu. Aku expect kau benda ni. Laju jatuh aku. Aku lupa dia orang buat komen air horn. Aku dah maki tadi. Aku nampak ustaz tu. Kenapa kau dah maki?
Itu Ustaz nasihat lah. Maki orang tak apa eh. Maki orang tak apa, jangan maki benda tu. Tapi kau maki lambat macam sengaja punya. Kaki tu naik je. Eh, teruskan. Aduh. Noem. Terkejut lah. Okay, you all, sebelum korang tengah tenangkan diri, ingat, Cowboy jangan skip ad. Dan kalau nak support kita, bolehlah beli merch kita di puakasg.com. Yes. Dan kalau ada saranan, apa you all nak untuk kita punya, mungkin cara baru ke, idea baru ke untuk akan datang February tu kan, bolehlah email kami di puakasg@gmail.com. Masih? Jantung masih laju. Kita tengah check each other. Jantung kau masih. Hantu check Hanwan. Jantung masih berdegup. Walaupun laju. Yeah. It's okay. At least berdegup. Mm. Kalau tak. Kalau tak, tak lah. Tapi aku rasa macam macam orang-orang macam dia. Aku kalau ada kawan-kawan macam dia. Mm-hmm. Memang aku pantang lah. Selalu macam, stop lah. Kau jangan nak check. Kau nak tengok. Macam, tak work lah. Usually aku akan kata check juga. Serius lah. Ya, aku tak boleh lah. Tapi ya, aku just bilang. Lepas tu nanti aku searching Ustaz Fadli lah. Fad, tolong Fad, benda ni ikut aku balik. Dia ada banyak lagi benda yang jadi dekat sana. So tadi tu macam satu dia jalan. Satu malam lah. Kalau kita kumpul cerita orang lain ni semua banyak lagi. Yeah. So another one of it that happened. Pernah tengok cerita-cerita kan macam dia pergi tempat ni habis besok dia pergi tempat ni sebenarnya tak wujud. Yeah. That happened to us while we were in Bali. So, third night, malam tu kita lupa pula nak beli snacks, nak beli makanan-makanan, bawa balik dekat villa. Jadi macam terpaksalah keluar. Tapi at the same time, kita macam, jom lah keluar. Walaupun dekat kawasan tempat kita duduk ni gelap, dia kawasan pendalaman. Jadi nak keluar tu agak gelap. Nak jalan pun macam, kau memandai tau nak jalan dekat tempat-tempat ini. Kita ni adventurous. Jalan je lah, jalan. Mana tahu dekat luar ni ada warung ke apa kan. Boleh lah, stop by, beli something, you know, just bawa balik. Kita keluar. Jalan lah, it's quite a distance. Ternampak satu warung. Warung dia macam, you have you seen macam drama-drama lama tak? Warung atap daun-daun-daun, apa daun kelapa ke benda tu lah. Very nampak old, very kampung. TV kat dalam tu, TV kotak. So kita berhenti dekat dalam tu. Duduk dekat situ, kita order lah makan macam mie goreng. At the same time, order 4-pack, bungkus, bawa balik. Dah lepas tu balik villa. Dah balik villa tu kena kacau lah macam biasa malam tu. The next day siang tu bila driver bawa keluar, dia tanya, semalam-malam kamu semua makan apa ya? Kita cak. Jadi saya macam, semalam-malam lagi keluar. Pergi dekat depan ni ada warung. Jadi order duduk dekat situ. Macam ada anak-anak kucing, kita main-main dengan anak kucing. Tengah cerita macam biasa sebab memang 8-8 orang semua keluar. Kita lalu, mana kita lalu, mana kita berhenti, mana warung tu ada, kita semua ingat. Sekali si driver ni pula, warung? Di sini mana ada warung, Pak? Jadi kita masih tak teringat tau macam apa-apalah. Macam, adalah wayan dekat ujung depan tu, dekat sempang tu sebelum kamu belok kiri atau kanan kan. Kan dekat ujung tu ada satu warung nampak, warung macam warung tua gitu. Dia cakap, setahu saya selama saya kerja di Bali, di kawasan ini memang enggak ada warung, Pak. Aku pula macam, dia ni nak kenakan aku pula ke apa? Ada nanti depan sana kamu lalu kita dah tak happy tau masa tu macam takkan dia ni nak main-main nak takut-takut dengan kita. Kita dah every night kena kacau tau, so kalau you trying to scare us again it's not funny. Betul-betul lalu dekat simpang tu dia belok kiri, yang ini adalah warung ini, dia kata, tapi warung ini sudah lama tutup, Pak. Orang tuanya dua-dua sudah meninggal. Kita lalu betul-betul dekat warung yang kita duduk semalam, tapi warung tu sekarang nampak very usang and rundown. Order apa time tu? Kau ada apa? Kita tak tahu. Good question. Jadi bila kita semua lalu, van tu, bus tu lalu dekat depan warung kan. Kerusi dekat bawah dia dah memang duduk dekat atas. Tempat dia nampak berabuk, nampak rundown. Macam dah, memang dah nampak unoccupied for so long. Tempat tu dah macam tak digunakan. Kita semua muka macam, guys, malam korang check kita makan apa tak? Kita ada mie goreng. Kita ada... semua mimi lah, kuitiau. Kita cecek semua, kita makan cacing lah. We went back. After that, petang tu kita balik villa nak tengok makanan yang kita beli semalam-malam tu. Tapi the maid dah buang lah.
So kita macam, pergi mana? Kita was like really unhappy about it. Cakap, Wayan, nanti bila nak balik petang tu, boleh lalu lagi sekali tak dekat depan warung ni? Kita nak tengok lagi sekali. Lalu memang warung tu nampak macam mana kita nampak during the day tu, malam tu nampak macam tu juga. Yo. So kita macam, but the thing is like, we were all there. Kita memang betul-betul semua ada dekat warung tu. But at that point of time, it was just us. Ada such thing itu tak? Macam, oh, boleh saja terjadi. Maknanya benda-benda yang gaib yang kaburkan mata. Oh, ada, eh? Ada. Jadi, kalau tapi kalau macam gitu, biasanya ada jin-jin yang mereka belajar sihir. Oh. Sehingga mereka menyihir semua mata orang yang berada pada masa tersebut. Tapi memang betul tau, masa tu dekat warung tu ada dua orang tua, macam atuk dengan nenek. Yang nenek ni tukang masak, yang atuk ni tukang ambil order. Tapi kedai tu nampak malap ah masa tu. Pasal kita pun ingat macam, okay, mungkin kawasan perkampungan kan. Lampu dia satu. Muslim so, orang dia? Ada tanya pasti. Assalamualaikum ke apa bila datang? Kita kurang pasti sebab kalau dekat Bali semua Hindu kan. Jadi bila kita cek makan tu, kita tengok makanan kedai tu asalkan dia tak ada jual yang balik beya tu. Kita okey lah. Nampak masa tu kedai tu macam kedai makanan halal. Kalau boleh mulakan salam dulu, will be much better. Tak ingat kalau masa tu kita bagi salam ataupun tak. So, sekarang saya cakap, walau kita apa kena bagi salam dulu. Now, saya terfikir. Selalunya, kalau kita makan, baca bismillahirrahmanirrahim ke, baca bismillah, benda kalau orang buat akan pecah ke apa dengan orang. Betul. Tapi, datang bila makan, baca bismillah ke tidak? Tu pun tak ingat sebenarnya. Sebab bila the next day tu yang kita nampak warung tu kan, dah nampak macam usang macam gitu, baru kita dah ingat semalam kita makan dia baca bismillah tak kan? Sebab macam benda start tu datang lapar, kan, dah lapar ke bulur kan, kau nak makan tu kita tak perasan tau. Imagine eh, bismillah, apa ni? Nampak cacing pula ke nampak apa. Itulah dia. Kita pun macam semalam kita makan mi ke makan cacing sebab literally mungkin yalah semua dah kena kacau, dah lapar sangat dah teringat benda ni. Cover-cover aku rasa kalau cover aku percaya macam sesat lah, macam kadang-kadang jalan sesat lah. Misal kalau macam kau cakap macam tak nampak, kadang-kadang kau nampak macam rumah tak exist kan. Pasal kalau aku macam aku pernah jalan lah kat Upper Thompson dengan one of my friend. Upper Thompson. Jalan situ. So jalan tu kalau aku ikut map, dia sekejap je, tak jauh. Exit dia depan je. Kalau ni. So bila aku jalan tu, tiba-tiba kat situ aku dengar, yalah ada bunyi kakak lah. Macam kakak ketawa macam, cakap-cakap macam something like that. Tapi lagi halus lah. Bunyi dia halus, macam almost nyaring. So kawan aku pun berangkat macam kau juga. Macam dia macam, kau dengar tak bunyi tu? Kau dengar tak bunyi tu? Kau dengar? Terus aku macam, apa macam kau tahu, ciku macam ciku. Ciku lah. Bodoh. So the apa orang panggil nilai was getting louder. So kita macam mungkin burung lah kita buat bodoh. So bila kita dengar tu, tiba-tiba jalan kita tak habis-habis, tapi kita aku nampak macam exit kat situ. Wan kat situ ya, Wan lagi sikit, Wan lagi sikit. Jalan dia satu jalan tu je. Terus aku tengok aku punya map, dan aku nak sampai ni tapi aku tak sampai ni. Habis tempat tu dah macam tiba-tiba macam sunyi tau. Habis si kawan aku dah macam jalan sikit. So it takes us maybe kalau betul-betul jalan maybe 15 minutes, it takes us maybe 25 minutes gitu lah. So kan jauh. So itu lah yang I want to ask you start, macam is it because kita kena cover and things like that. Tapi kita manage lah. Can be, memang ada macam tadi semuanya memang ada. Even if actually you check kalau untuk you ada apps for jogging punya, you can tengok your apa namanya? Speed. Dia speed walaupun you cepatkan dia akan turun. Dia macam stay kan. Dia akan stay ataupun dia akan turun. Padahal you increase your speed. Tapi betul tak orang cakap kalau kita jalan dekat satu tempat ni, kita berpusing-pusing, ada oranglah ajar tinggalkan satu kasut gitu. Ada kasut atau sleeper, jadi nanti kita baru dapat jumpa jalan keluar. Itu tak ada dalam ajaran Islam lah, tapi itu yang idea baik lah sebetulnya. Idea baik. Yalah tinggalkan sebelah. Jadi kalau kita pasal balik lah, okay, can be anything. Macam petua lah kan? Petua lah orang kata. Maknanya you tinggalkan kasut tu jalan. You tinggalkan. Jadi kalau you patah balik, you nampak kasut you, it means that memang you berpusing-pusing kat tempat tu. Kalau tak, that you tinggalkan. That one I think is a normal punya life hack kot. Is it? Mungkin lah. I pernah macam itu. Pernah jadi macam itu. Kau tinggalkan apa? Kat dalam hutan. Aku tak tinggalkan apa-apa lah. So aku dengan one of a friend in industri lah. So kita, siapa tu? Bersih. Of course lah. Dia bukan Farah Lula. Farah Lula. So kita jalan for one of the episode, santai episode kan. So kita jalan,
So kita cakap, okay, kita nak balik lah sekarang. Kita nak jalan keluar. Let's go. So Akasha, our guide, jalan. So kita jalan lah. So jalan-jalan for a good 45 minutes. Kita sampai kat sempat sama juga. Tapi Akasha dia tak macam, eh hey, guys, kita sesat lah. Dia macam, eh hey, Han, sini jap, sini jap. Kau sini jap. Eh, kau ingat tak tempat ni tadi kita start? Terus aku pun macam start, eh, macam mana sekarang eh? Aku rasa ada something not right lah. So, tapi dia punya cara is bukan macam tu lah. Macam dia punya survival cara is stop lah, stop, think, relax dulu, okay, minum air. Things like that. Dan Alhamdulillah, exit dia kat depan mata kita je sini. Masa tu pukul berapa? Pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Yeah, about 10-11 AM. Yeah. So, surprise lah. So, kau macam ni macam mana? Kamu cakap macam mana kalau macam sesat-sesat, then what you need to do? The best thing kalau sesat ke dalam hutan ke dalam mana, it's best to azan. Azan. That's the best thing. And paling simple, semua orang boleh buat. Yeah. Once you azan, after azan, insyaAllah will be okay. Okay, sekarang kita test one by one azan. Yalah, test lah. Mana tahu betul tidak kol-kola tu. Start dulu lah. Start. Kita suruh. Azan. Suruh tolak-tolak. Toilet mana toilet? Nak ambil wuduk. Sebestnya pula. Sebestnya. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya azan. Memang azan. Memang dianjurkan. Okay. Tak kira lah azan kita betul tak betul pun kita azan je. InsyaAllah. Will be okay lah. Azan will be very simple lah. Tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah. Tak ada masalah Okay, kita dah dengar cerita seram Hans Ashri dengan Hans Hamid. Sekarang Ustaz ada cerita seram? Cerita seram. Saya tak ada lah cerita seram. Ada ke? Sebab orang semua minta, Ustaz ceritakan lah cerita-cerita tempat rukyah ke. Sebab Ustaz ada banyak share, tapi ada tak benda yang belum share? Ada, ada. Baru juga, last month. Malu-malu tapi nak cerita. Okay. Ada. Last month terjadi kat daerah East Singapore. Alright. So masa tu pergi malam and it's a kira urgent case. So bila datang sampai tu, ada satu pakcik, ada satu makcik. Tapi muka-mukanya macam tak nampak ada gangguan ke apa. Kira macam biasa. So bila datang rumah dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian dilayan seperti biasa dan lain-lainnya. Kemudian tengok makcik ni apa ni semua, tanya dengan dia, diagnose dulu. Makcik bilang, saya dah beberapa kali dah pergi rawat sini, rawat sana, tapi sama sahaja. Cik, kenapa dengan dia eh? Tengok, padahal kadang-kadang kita boleh nampak tau, orang muka ada gangguan dengan muka yang tak ada gangguan. Biasanya ciri-ciri lah, bukan kita scan, tapi boleh nampak lah, kira based on pengalaman. Kita Ustaz macam? InsyaAllah tak ada gangguan. Ni muka nak kena ganggu. Kena ganggu lah. Nak kena ganggu. Minta kena. So, bila kat sana, rukiahkan makcik ni. Okay, macam makcik, nanti boleh duduk kat bawah. So, duduk bawah, selonjongkan kaki dia, bacakan. Baca ayat rukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dah pertengahan tu, tiba-tiba makcik tu tengah begini. Dah lah pakai labuh punya. Duduk sebelah ini. Pam! Hentak lantai? Dia hentak lantai. Pam! Dia tengok mata macam gini. Ewa bulan. sorry. Dia tengok muka. And pandangan diorang ni, when they look to your eyes, kira into your eyes, tajam. Kira macam tajam tau. Jadi bila kita tengok mata-mata, kita akan macam, ish, apa sih tu? So bila dia tengok tu, dia bilang, aku Pontianak. And dia siap sebut nama Pontianak tu. Boleh sebut eh? Sebut tapi takut dia tak datang kan? InsyaAllah. Jangan takut. Nama si Pontianak tu dia sebut. Ada nama. So bila dia cakap apa? Tergina-gina. Tak cakap, sebab aku teringat satu nama pula. Dah duduk sebelah kan? Cakap aku Pontianak. Nama dia apa? Dan baru dia panggil namanya. Aku Rama. So dia macam gitu, dia macam, okay Pontianak, apa yang kau nak? Dia bilang, aku duduk kat dalam badan ni, aku dah lama, aku tak nak keluar. Dia cakap, tak boleh. Sekarang kena keluar. Bacakan lagi. Bila time baca tu, daripada dapur punya area, ada bunyi. Oi! Asyik Ustaz. Tak boleh share aku. Kau terkejut eh? Terkejutlah bodoh. Bawa mari benda tu. Pasal dia cakap rama, kepala aku dah fikir butterfly. Aku dah cakap butterfly. Kau jaga buat
Allahuakbar. Okay. So daripada dapur tu ada bunyi. Bunyi utensils. Tak tahu bunyi apa, tapi bunyi. So macam kita tengok. So tanya dengan pak cik. Cik. Pak cik dengan mak cik saja ataupun ada orang lain? Kalau sebab kalau ada orang lain, kita rukiahkan sekali lah. So that's always my cara. Siapa yang duduk rumah tu kita rukiah sekali semua. So dia bilang, pak cik cakap, tak. Saya dengan mak cik je. So macam okey. Yang ini pula bila saya cakap macam itu, dia boleh ketawa. Yang mak cik ni. Mak cik tu ketawa. Dia ketawa. Kau tak tahu siapa aku. Macam aku tak nak tahu siapa engkau, yang penting kau keluar. Baca lagi. Baca 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 daripada dapur tu bunyi stomping. Dum 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 dum. And it was around 10 plus malam 11 malam. Urgent case. So 10 plus macam gitu dan bunyi stomp 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 stomp. Dia macam okey lah. Tak boleh tak boleh tak boleh. So ini kena sedarkan dulu. So nanti bila sedarkan, baru setelah itu kita minum-minum dulu apa semua, baru rukiahkan lagi. Baru rukiahkan lagi, baru dia benda ni pun masih juga. Masih juga. Masih si yang ramah ni masih juga dekat situ. Dan terpaksa kasih pil bidara lah untuk dia makan. Dan after that dia start tu muntah. Dan after that okay. Oh ada pil bidara? Ada ada. Pil bidara. So dia punya serampat is itulah. Daripada dapur banyak dia punya bunyi-bunyi dia. Situ. Tapi sekarang dah okey lah Ustaz? Wallahualam. Tapi yang based on that case je dah alhamdulillah. Yeah. Jadi yang ramah tu dia memang dia punya ke? Ah itu tak tahu. Tak tahu lah. Tak tahu whether dia daripada dulu dia simpan ataupun. Jadi siapa ramah tu sebenarnya? Tak tahu. Tak tahu. Sebab interesting dia bagi tahu nama dia sendiri. Iya. Yeah. Siap boleh tahu nama dia. Kita cerita-cerita Syafiq kat belakang tengok belakang. Kenapa Syafiq? Hey. Tadi, tadi ustaz tadi ustaz cakap ada nama penyiar tu nama apa? Rama kan? Rama. Dulu waktu saya kerja dekat radio. Saya pernah ada satu cerita penyiar nak jugaklah. Saya sebut nama dia waktu tu ada orang ni dia kongsi dia cakap macam gini juga orang datang untuk rukiahkan dia dekat rumah dan sebagainya. Barang yang ada dalam badan dia ni adalah barang keturunan. Family dia yang piara turunkan dekat anak dan sebagainya. Dia kata pontianak yang ada dalam badan dia ni nama dia Seri Sila. Bila ustaz cakap nama saya teringat nama ni Seri Sila. Jadi waktu tu boleh share cerita ni. Saya tengah baca cerita dia ni, saya seram lah. First time saya encounter yang pontianak ada nama. Nama dia Seri Sila. Bila tengah kongsi cerita dia pada waktu tu, this is the benda yang paling seram yang pernah jadi waktu saya kerja di radio, waktu kendalikan satu rancangan seram tu. Tengah baca cerita, lazimnya apa yang saya buat ialah matikan semua lampu dan cuma lampu PC dan panel je yang ada dekat situ tau. Tengah baca cerita dia, gini-gini semua saya nampak macam ada pergerakan dekat depan dekat co-DJ punya tempat duduk tu macam. Jadi mata tak nampak sebab light is on our face kan. Tengah baca-baca, lepas tu kau DJ punya kerusi tu macam ada orang duduk dan pusing duduk face dekat depan saya. Aku macam aku nampak apa ni, kerusi ni bergerak ke apa ni. Mic tengah on, sound effect masih tengah play tapi aku tak bersuara. Handphone dah berbunyi lah, boss dah call. Why? Sebab kenapa kau tak bersuara? Saya rasa bahasa tu tak bersuara baru 10 saat. Tapi rupanya dah 3 minit tak bersuara. Wow. Sampai boss call-call tau. Matikan mic, terus punch pergi kat lagu dulu kan sebab kita pun tak tahu apa jadi. Masa-masa tengah tiba-tiba macam hayal lah, macam lost. Pintu konti tu kan berat kan? Ya. Yeah. Berapa ratus kilo kan pintu tu sebab it's soundproof. Pintu tu terbuka lah. Macam ada angin. Padahal angin pun tak boleh masuk dekat situ. Yeah. Kalau angin nak tiup pun pintu tak boleh gerak sebab berat sangat pintu tu. Dia terbuka. Terbuka dia tak tutup balik tau. Dia terbuka. Dan macam as though ada orang tahan pintu tu. Aku dah macam alamak. Kenapa pintu ni tak tutup balik? Dah lah lepas pukul 12. Okay. Kita seorang yang ada dekat tingkat tu. Tak ada orang lain. Jadi itulah antara benda seram. Selain daripada tu ada satu benda seram yang jadi. Pernah dengar call cakap kan kita jawab apa ni panggilan orang kan. There's this famous caller lah. Bukan Pak Radin eh. So Pak Radin. Pak Radin kalau call still okay. Dia ada seorang macam nenek. Makcik.
Ah. Ah, makcik tu. Makcik macam tu kan. Gitu kan? Aku tak nak sebut nama dia sebab dia ni kalau kita sebut nanti dia datang. Oh ya. Yeah. Janganlah. Nama dia MM. Tak apalah. MM lah. Coklat. Okey. Dia kalau call je kan, aku mesti dalam hati menyumpah sebab something bad is bound to happen. Satu kali tu, "Hello, siapa di sana? Ada cerita apa nak ada cerita apa nak kongsi?" "Hi Hans, aku dah lama. Dia ni pula call." Dalam beratus-ratus orang call ni, aku reject lah masa tu sebab I don't want you to call because I know something bad will happen kalau kau call. Aku macam pap letak, "Oi, sorry, panggilan terputus." Padahal aku sengaja matikan call dia. Imagine out of 100 yang tengah call ni, dia ni tak boleh tak masuk queue, dia boleh potong tau sendiri. Macam mana dia ni buat eh? Hantu pun boleh main tau dengan benda-benda teknologi ni semua. Saya angkat lagi, directly aku angkat another call tu. "Hans, tak baik you matikan call I." Alamak, dia tahu aku matikan call dia. Cak, "Ya, nak apa?" Aku sebut nama dia kan. "Nak apa? Ada cerita apa nak?" Dia sebut nama dia. "Oh, saya tak ada cerita nak kongsi tapi Hans nak nampak tak benda ni? Kalau nak nampak saya boleh hantar sekejap." "Saya tak apa, saya tak nak nampak, saya tak nak tengok pun benda ni sebab aku tengah kerja seorang oi." Tak apa. "Saya hantar sekejap." Sekejap je dia tunjuk Hans muka dia sebab dia suka sangat dengan Hans. Aku macam dia cakap benda dia suka aku. Dia cakap, "Janganlah kan, kita tengah kerja tau." Saya cakap, "Makcik, tak apa makcik, saya tengah kerja, saya tak nak tengok sesiapa. Saya tak nampak apa-apa, saya tak nak kena kacau lah. Terima kasih." Lepas tu, "Tak apa Hans, dia dah sampai pun dekat depan Hans." Bila dia kata macam tu, bulu aku memang berdiri masa aku dah cakap, "Is this true or not?" Bila dia kata macam tu kan, dekat depan aku tu, bulu aku berdiri sebab teringat balik. Dekat depan sofa tu, kita ada satu patung anjing. Aku rasa sikit lah kat sini. Sikit. Aku rasa. Tapi ini semua imagination lah. Masih okey lagi guys. Kau duduk unicorn ni. Aku biar ni lah. Itu Azura Go punya. Takut aku tak balik lah sini. Apalah si Azura bila letak kat sini tertinggal agaknya. Kenapa dia bawa anak patung? Entah. Oh, foto. Oh, okey. Okay. Tu cakap apa tadi? Oh, patung. Kita ada patung anjing lah. Tapi masa tu kita dapat patung daripada New Year celebration. Ya, so kita simpan lah dekat dalam kan. Patung tu macam dekat depan. Macam daripada dekat atas sofa, dia macam dekat atas tu. Macam, wow. Benda ni apa hal dekat atas kan? Mata tengah kabur kan, tak nampak sebab belakang gelap. Dia pun diri lah bangun. Tengok patung tu jatuh. Aku cakap, "Alamak, dia ni main hantar-hantar barang ni, agaknya dia lah ni kan." Masih pakai headset kan. Terus macam tersebut. Kau jangan bilang aku. Jadi kalau aku kena, kau kena. Start dengan aja. Aku tersebut apa? Okey, tak apa, tercakap. Tercakap, "Ah, makcik. You guys did not hear that from me. Makcik, boleh suruh dia balik tak? Tak masih tengok on air tau ni." "Tak apalah, biar dia duduk situ sekejap." Aku tu matikan telefon, aku automate the program, aku capai baik, aku lari. Wow. Tu call boss kat bawah. Yeah. Saya tak boleh, I cannot continue my show malam ni. I have to go back already. My boss pun macam, "Tak apa, you balik, but jangan balik terus lah." Itu lagi berapa banyak sebelum ending program? 45 more minutes. Oh ya. Yeah. Nampak, tapi kau tak nampak eh? Benda tu, anak patung tu terapung dah cukup lah. Ustaz, kau macam gini, sekejap eh. Kau macam gini macam mana eh? Apa Ustaz nak nasihatkan kita? Macam, yelah, kita hati-hati ni semua. Kalau pergi mana-mana sikit nampak macam terapung lah, apa ke. Dan kita cakap benda tu minat kita lah, suka kita. Ya, zikir hariannya, solatnya. Yang penting bawa lah spray rukia tu kan. Kalau nak bawa silakan, tak ada masalah. Ustaz ada yang mini. Taruh dalam tu? Masuk dalam botol mini. Sendiri. Botol dalam botol kecil eh? Bawa juga kan imannya. Sebab apa? Protection daripada Allah. Jadi jangan jauh-jauh dari Allah. Mudah aja. Okey. Tapi kau sebut dah nama dia. Kita sebut. Tak apalah. Okey, saya share. Sebab diam-diam ni seram juga nak. Diam tak lain orang.
Ingat tak sikit hari kita ada syuting dengan Mimi? Mimi, guest kita, kita punya last December episode tu, Mimi dengan Rian. Mimi so, Jasmine ya? Ya, Mimi Jasmine dan Rian Rashid. So, satu episode tu, selalunya program kitanya puaka ni kita tak dekat. Apa nak jadi, jadilah. Tapi satu part tu saya minta editor kalau boleh potong mana part jangan nampakkan. Ada apa? Ha? Tak ada. Tiba-tiba, bila dia cerita-cerita, ni rasa termengah-mengah. Macam, kenapa rasa termengah? Lepas tu dah lain macam tau. Macam repetition semua, dah saya cakap, Ustaz, continue. Nak kasih hadiah-hadiah tu kan? Continue, Ustaz. Tu saya keluar. Saya buat air lah, apa-apa, gitu-gitu. Memang dah haywire. Betul. Tahu tak nak kan? Sekejap tu dah gitu. So, pada saya, nothing lah. Mungkin medical lah. Okay, bla 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 bla. Besoknya saya pergi script reading. Bila script reading, cakap dengan satu editor ni, drama ni. Cakap macam, buat apa sekarang? Buat gini lah, poker. Itulah dia tengok. Okay, apa. So, cakap semalam baru shoot. Itulah, tiba-tiba rasa sakit gini. Bercerita-cerita dia senyum. Rasa senyum. Dia cakap, bukan medical lah, boy. Cakap gitu. Hah? Jangan anda aja kau doktor ni, gitu kan. Dia cakap, something else. What you mean? Kau kena peluk. Kan? Cik, kena peluk apa? Benda putih. Saya tadi belakang, aku macam seram. Ya ke? Tapi dia tak mengganggu, cuma peluk saja. Cuy, jom main-mainlah macam gitu. Macam gitu. So, Ustaz tak apa-apa. So, Ustaz dah busy. Bukan busy apalah. Saya tengah gini-gini, dia baca-bacakan gini di belakang. Tapi semua tak ada kat dalam video. So, after that, saya rasa lemah lah. Biasa, kalau kena macam ni, mesti rasa lemah tau. Dah lemah. Terus, bila time tu kita habis awal sikit tu kan, lepas tu kita adakan early dinner. Ustaz dah balik. So, early dinner, Syafiq pula dengan Haikal ceritakan yang lately ni, hari tu, pintu sini terbuka sendiri. Bila terbuka sendiri, dia full. Dia full terbuka sendiri. Doakan dia macam orang masuk. Of course, dia tengah buat kerja dengan macam orang serit masuk kan. Tiap, alamak, tak ada orang masuk. Okay, fine. Terus heranlah, tutup pintu lah kan. So, saya stay sini sampai malam. Berdiri tempat workstation dia orang kat situ. Tengah diri, pintu kat situ kan. Kenaik, terbuka. Ingatkan macam orang masuk ke, dia punya kawan dia masuk. Sekali terus, yang bestnya, dia orang punya cerita terbuka full. Yang Mi nampak, dia buka half. Bila buka half, rasa angin masuk. So now imagine, arus angin tolak sini tapi dia buka lawan arus. So dia stay. Dia tak, kan kena angin tutup balik. Tak, dia stay je. So I can, buka. Dia pergi lah, pergi. Cek apa, dah relax. Dah gitu je. So, ha, macam tu lah. Kebelakangan ni, kita semua macam, ya. Kita ambil satu bulan off, ya. Ya, kita nak pergi holiday. Ustaz dah cek tempat. Tu, Haikal boleh buat kan? So, you all dapat rasa-rasa? Boleh rasa-rasa ke, boleh nampak ke, apa macam mana? Tak boleh lah. Tak rasa lah. Tapi kalau macam mungkin, macam ternampak macam benda-benda gitu masih, sampai sekarang masih boleh nampak lah. Macam kalau ada benda macam kacau ke apa, macam tahu things are not right kan. I boleh macam ada gitu. Tapi tak pernah buka mulut lah. I dapat tahu macam gini, ni lah cerita dia. So few years back, I work in this company for 4 years. So I work for 4 years. I jadi operation manager kat situ. So ada my workers ada bangsa Melayu, Cina, India semua lah satu. Terus, yelah, kita bila you work for 4 years, your staff become your friends kan. So ada satu kawan ni, dia dia macam bangsa Cina tapi dia practice on macam kadang-kadang kita macam macam kalau kadang-kadang Cina tapi dia bukan Christian gitu kan. Macam Hindu, bangsa Hindu atau Buddhist. So he's Chinese but he's practice on Buddhist lah. Thailand punya benda. So first I tahu gitu je. So every time dia, kita break selalu macam lunch break, balik lah lepas tu kan. Tapi kalau dia kerja macam shift petang, ada malam, so dia punya break dia minta pukul 7 selalu. Macam Hans, I want break 7 o'clock ni. First tak tahu lah kenapa.
So after a while, I feel curious lah, dia ni apa sih kerja time 7, nak macam mana ada privilege macam itu, staff get 7 PM kau nak break. Maghrib mungkin, oh tu. Okay. Kan? Mualaf, kan mualaf. Tahu. Okay. So bila satu kali tu, dia every time break, I tahu dia pergi locker. Dia relax kat locker, dia just chill lah. So satu hari tu, I lupa barang, I ambil. Bila I nampak dia, first I nak masuk macam, clear door macam boleh nampak tu, dia tengah macam ni lah. Dekat depan locker dia? Tak, dia duduk bersila. Duduk. Macam, aku tak tahu apa. Berbual lah. Berbual. So aku macam rasa macam, something not right lah. So aku kerja dengan dia for few months. Dan satu shift ni aku balik dengan dia. Aku balik dengan dia, aku tanya dia, bro, don't mind lah, I want to ask lah. I saw you once, like keep talking. Macam, aku kadang-kadang kerja pun, bila on station kau macam, kita betul-betul berbual gitu. So aku cakap dia, friend-friend lah, you tell me lah, you know, if you like macam ada issue ke apa, just let me know lah bro, I'm okay. But dia cakap tak. So ni yang aku terkejut, and from there aku curious all the way lah. So dia cakap aku, I keep a baby lah. Keep a baby. So aku macam, baby lah, baby what baby? K. Ha? K. K. Baby lah, dia cuman baby. So dia cakap, start with K, is it? Yes. Thailand my baby kan. Thai my baby lah. Dia simpan. Cup pun cup. Yes. So bila dia cakap dia simpan tu, aku was macam, apa sih aku simpan ni? Aku tak tahu apa-apa. I'm not that macam knowledgeable about all this. So aku tanya dia, oh, so kau been talking to this ayah, ni benda tolong aku. Kalau aku, bangsa Cina kan suka main 4D, things like that. Dia tolong aku. Kalau aku nak pergi cari girlfriend, dia tolong aku. Things like that. So tu sebab every time bila kita kadang-kadang makan, dia akan sapu sikit kat dia punya tu. Apa yang dia makan, dia sapu gitu, things like that. So from there aku rasa macam, aku curious lah. Aku punya orang macam, aku nak tahu lah apa benda ni. Aku curious, aku nak just want to know silo belok apa ni. So bila satu kali ni kita keluar, dia cakap aku, eh bro, follow me, I want to take my barang lah, my stuff. So aku macam tak tahu lah apa stuff. So aku, okay lah, come on. So kita pergi satu tempat ni, surprisingly, it's a shopping center. It's a normal shopping center in Singapore. Tapi bila all the way kat atas tu, semua tempat tu is macam tempat macam budak-budak, orang-orang macam simpan barang. Kau nak macam, kau nak kaya, kau pergi tempat ni. Kau nak ni, kau simpan ada ni dekat dalam mall. Kau simpan ni patung, kau gini-gini. So bila aku, aku macam, okay tempat ni, okay. Kau tunggu sekejap, aku nak ambil barang. Tak apa Hans, why not kau ikut aku. Masuk, kau duduk tepi je, aku settle kau barang. So sampai aku cakap ni, aku tengah menggeletar pasal it's a phobia aku have. So aku masuk, aku duduk macam gini, macam gini lah, macam duduk tepi. So dia masuk sini. So bila aku masuk, patung-patung macam-macam. Patung ada yang macam just the head, ada rambut, ada baby, ada gula-gula offering, things like that. So aku tetap macam duduk, aku gini-gini lah. So cakap, bro, just wait first lah, because this one the monk come from Thailand lah. I want to get blessings, I want to get good blessings. So dia masuk, dia aku nampak dengan mata aku, kan, saya mantra dia apa. So bila dia buat tu, aku nampak dia macam dalam macam, kau tahu macam the movement, body movement dan macam. So aku macam, ini betul ke macam wayang lah, tengok sedek lah. So aku diam je, aku buat bodoh je. Habis dia punya shop owner, pasal mang tu mang dah dia orang bawa kan. So shop owner ni, you Muslim ah? Cakap, ya Muslim. You follow your friend here for what? You want to try ah? So I don't know, I just follow because we go shopping, things like that. So aku, he brought me along ah. So dah habis, mang tu tengok aku macam ni ah. Dia tengok aku, habis aku macam, takut lah, of course I'm nervous kan. Tu dia cakap aku, you want blessing also? Puaka. Assalamualaikum. Lagi sekali kita berjumpa lagi dengan Abang Puaka. Okey. This time round kan dah kena tegur lah. Cakap bahasa Melayu lah. Cakap bahasa Melayu. Okey. Now Abang Puaka try cakap bahasa Melayu sebanyak mungkin. Okey, this time round English lagi. Ya Allah. Okey, kali ini Abang Puaka nak share pasal tips penyewaan rumah. Selalu banyak ejen di luar sana asyik cakap pasal jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Boring. Okay, now we
down lagi bahasa orang putih. Okay, sekarang ni Abang Puaka share pasal rental. Okay, kalau kita nak menyewakan rumah ni, kita harus tahu sebenarnya menyewakan rumah ni pun ada etnik kota. Etnik kota ni kita pun perlu check. Bulan ni kita boleh sewakan pada orang Melayu, Cina, India dan sebagainya. Okay, lagi satu, banyak yang orang tanya, berapa harga sewa ni? Harga sewa ni tertakluk pada banyak syarat. Okay, seperti rumah yang kosong, yang ada perabot, yang tak ada perabot, yang ada aircon, yang tak ada aircon. Ini semua boleh consider as a package. Kalau kita ada semua ni lengkap, kita boleh menikmati harga sewa yang paling tinggi. Okey, so untuk tahu berapa rumah sewa anda, hubungi kami The Tech Team 8774-1551. Call sekarang eh. Jom tengok cerita tu lagi. Psst. Aku tak ada. No, I come here to just follow my friend, that's it. But because kau put in a situation when kau just macam kau seorang, kawan-kawan kau tiga orang macam blessing je pun, tak ada apa-apa pun kan. So aku macam dah terpaku lah. Aku macam aku tanya, bro, this one not right bro. I Muslim, I want to, you know, this is not my culture, things like that. I don't practice all this. Bro, blessing ni, good luck, normal. So aku dah terpaku, aku cakap apa tau, this the mistake aku buat. Sama sekarang aku menyesal, aku cakap okay lah, blessing je apa. So bila aku pergi, come sit. Aku duduk tu dah mantra. The next thing aku tahu is that dia masukkan benda kat macam kepala, macam dia macam this Hanuman punya macam kepala lah. Dia macam dia masuk. The next thing aku tahu, aku tahu yang aku ni sedar yang aku masih kat situ, tapi aku tak dapat kontrol aku sendiri lah. So aku dah macam aku dah dia tak betul. So ni part aku nak share a video lah. Aku nak tunjuk korang, tapi bukan untuk viewers lah. Just to tengok sikit dia macam mana, how is like. Boleh? Ada boleh video? Pasal diorang record. Dia sengaja ke? Owner. Aku tak tahu lah. So, wah, kita dapat tengok video. Minta maaf ya pada semua kat rumah. Kita tunjukkan tapi dengar suara je. Okay. Yeah. Itu kau? Ni aku. Cepat dia tak nampak. So ni part kesan, dia kita nampak jauh sikit tu, dia kita nampak ni. Kan best. Sorry ya tangan. Kau? Aku? Ini sarung apa tu? Ni ni lah, diorang cakap dia. So, macam gini lah. So, when aku dah gini. Itu bukan blessing bro. That's the thing bro. That's the thing. Aku punya niat memang aku tahu aku benda ni salah. Memang tak betul. No, it's not right lah. Agama tak ajar macam gini kan. So, bila aku dah gini, dia buka. Terus dia cakap, mang tu cakap, powerful. Good. Blessing, powerful. Okay. Terus aku jalan, keluar. Aku pada aku tengah macam, cakap tu macam tak macam tu kan. Habis dia punya shop owner cakap, wah, eyes red, good, powerful, look mirror. Mata aku kat putih-putih ni, merah, literally merah. Uish. Aku tu macam, aku macam, apa ni? Once aku step out kedai, tiba-tiba aku punya mindset, aku powerful lah. Aku macam rasa macam, okey lah. Sekarang hebat aku dah blessed lah. Aku dah macam powerful. So, throughout the journey aku kat shop lah, throughout the journey aku punya work life, family and things like that, haywire lah. So kadang-kadang kat rumah bila aku macam duduk relax, aku nampak macam kelibat lah. Aku tahu tu benda macam, oh ni blessing apa, protection. Tak apa lah. Macam eh, okay. Jangan macam aku eh, macam don't disturb me, you know, this is my family, you want disturb me, not me, no, protect me, things like that. Aku dah macam dah jadi alam lain lah. Aku dah macam dah consider macam dah tak betul lah sikit kan. So aku dah tak betul. Then after that, that time wife aku pregnant lah. Pregnant number 4. So aku dah macam gitu, kau imagine with me macam sikit-sikit macam,
don't disturb me. Aku just want peace. You know, kalau kau datang, let me spend time my friends more. You know, I don't want to be home that much. Ah, things like that. So aku dah rasa macam aku dah macam aku kuat apa, buat apa aku nak ni semua. Aku boleh hidup sendiri, things like that. And then, yeah, things go out of hand. Ah, so aku just macam dah fikir aku nak pergi. Aku sampai tanya aku masih ingat aku sampai tanya member aku pun tau. Bro, still got this month coming not? I want to get more blessings ah. Oh. Yeah, I don't know why, but it's just that aku rasa that thing macam control diri aku lah. Which aku macam rasa macam aku tak dah tak kuat untuk, you know, really macam yeah, Hans ni kau, you know, iman dah tak ada, you know, macam dah tak dah lost sikit lah. So happens all the way sampai setelah aku give birth. Aku terduduk kat kerusi, once anak aku dah keluar tu kan, aku terduduk kat kerusi hospital, aku tengok macam gini. Kenapa macam gini macam what have I done all this while? Macam tiba-tiba sentak macam apa ni? Then after a few days, kalau orang dah beranak nak kena ada tukang urut kan. So tukang urut datang, kita cari tukang urut. Surprisingly, yang tukang urut yang selalu kita ambil tu dia dah tak urut lagi. So kita dapat satu ni lah. So bila kita dapat satu ni, aku tengah kerja. Isteri aku cakap, aku tanya isteri aku, how's the urut, okay tak? Babe, urut semua okey, tapi dia keluarkan air satu barang daripada badan air. Dia cakap belakang ada satu benda encang kat belakang air, babe. Aku masih in that state, ni meripik. Dia nak urut ke atau dia nak macam nak extra money, things like that, you know, making money. Please, no, stop. Nah, dia dah keluarkan. So bila aku balik, aku tanya isteri aku what she did lah. Urut, dia tengok ada barang, ada benda lah gantung kat belakang. Dia tanya wife aku, nak keluarkan atau nak biarkan? So bila dia urut, wife aku bilang dia picit ibu jari. Dia tanya nama siapa. So dari itu, something like that, ambil botol, dia letak lah barang tu dalam botol. Dia tak mau tanya, cakap tak mau tanya siapa-siapa, tak mau tanya siapa hantar ke apa, buat bodoh, don't ask that question. So aku macam, ini scam lah, you know, please lah, kalau nak urut-urut berapa hari ni kita have this package, lagi 2 hari ni. Babe, dia cakap that you pun actually ada barang. Dia tengok gambar, dia cakap makcik tu minta my wife ada gambar yang mata buka tak, dari situ boleh tengok macam tu. So dia cakap aku ada barang. Aku, apa dengan barang? Tak ada lah. Yalah. Tak ada lah, aku tak ada benda-benda macam ni. So dekat second day off, aku kat situ, makcik tu datang. Makcik tu datang, oh nama ni okay. Kalau boleh cik nak tolong tengok-tengokkan lah, boleh tak? So kalau makcik urut, isteri nak kena ada kan, sampai tak kan, perempuan kalau wanita tu. So isteri aku kat situ, dia kasi aku, Hans, dah lama benda ni. Benda apa cik? Tak ada apa-apa cik, saya okey. Ada banyak, ada 4 barang ni sebenarnya. Yes. Kat shoulder dan kat kaki, cakap. So aku macam tiba-tiba aku macam kau tahu macam feel wrong ah, kau macam ya apa saya ni aku buat. Tiba-tiba aku tahu ada benda-benda macam ni. Aku tahu straight away aku fikir must be from that months of that doing that things. Yeah. So, aku tanya, jangan risau, cik tak pakai keminyan ke apa, keminyan eh, keminyan ke apa-apa, cik pakai ayat-ayat Al-Quran gitu. Okey, Hans dia cakap, saya tahu yang Hans tak percaya lagi. Dapat rasakan tak percaya, betul tak? Betul lah. Aku cakap dia terus terang, saya memang tak percaya lagi. Tak apa, saya keluarkan setengah dulu dari rasa sendirilah badan ringan ke tak. So dia ni dia macam puff, macam semua kan. So dia tanya ada botol tak? Habis aku cakap dia, aku tak ada botol. Kau tahu toothpick punya kaca kan, toothpick punya kaca aku kosongkan. So bila dia letak kat tangan aku, tak apa Hans, ni cik letak, so kau letak tangan aku gini. So literally ringan lah. So bila dia dah keluarkan setengah tu, badan aku dah ringan. Benda tu gini, berat. Yang botol kaca tu berat. So aku macam, cik tak apa cik, keluarkan semua lah. Dia keluarkan, tak mau tanya kat mana benda ni hantar, nanti cik yalah, cik settlekan benda-benda macam ni. So dia kasi aku, lepas tu dia kasi aku suruh mandi garam . Ya, yeah. So bila aku dah mandi garam tu, dah stir garam tu dah dissolve kan. Tapi bila aku mandi,
dia bila dia nak tengok badan aku, garam tu aku semua macam macam how to say, eh? Macam keras. Dia dia ada lah, macam kau beli macam macam pasir gitu. Oh. Ha, macam pasir gitu. So from there lah aku rasa that aku might do something wrong, that maybe aku share dengan viewers, so macam jangan be too curious until you know you macam can always say no anytime. So from there aku rasa yang aku dah tak ada lah benda-benda macam ni. Alhamdulillah, thanks to the makcik. Aku sampai sekarang tak tahu siapa kan. Ya, tapi yalah, aku punya life, marriage, aku punya everything, alhamdulillah dah go smoothly. Ya. Ni kali kam such 50 baht ni kam. Chip chip. Good good. It's okay. Last time you don't know, now you okay, now you know. So it's okay. Ustaz here help. Yeah. Help the Rukia, this boy. Rukia, Rukia. This boy. Oh, 50 baht. 50 baht. Chip chip. Tapi tapi ustaz macam based on my experience lah, macam kita out of curiosity, kita macam orang macam peer pressure ustaz. Peer pressure, peer pressure. So benda macam gini, based on the story, like what 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 you think of it ustaz, macam daripada makcik tu rugut keluarkan barang. Hmm. In which part you nak tanya tu? Dia ada banyak part, daripada awal sampai tengah, akhir, dosa all the way lah ustaz. Orang apa-apalah. Kita start daripada kedai itulah, kedai itulah. Nampak kan tadi video tu? Ya. Sebab tu kalau dalam Islam pun rumah yang ada banyak patung tu memang malaikat tak akan masuk, especially kalau patung-patung yang ada kaitan dengan berhala. Dia malaikat rahmat tak akan masuk. Jadi bila malaikat rahmat tak masuk, maka rahmat Allah pun tak turun pada rumah tersebut. Dan ketika rahmat Allah tak turun pada rumah tersebut, maka hati-hati keluarga, kemudian rumah pun nanti ada gangguan, ataupun keluarga cerai-berai, ataupun adanya pemutusan antara silaturahim antara satu dengan yang lain dan lain-lain. Dia akan memicu banyak sekali permasalahan. Ha, walaupun communication ke apa yang lain main peranan, yes true. Tapi benda-benda ni mereka akan mengganggu. Okay. Kemudian yang kedua tadi, I do understand your situation. You macam kena macam semua macam look at you macam come on, just give it a try. Yeah, just the pressure. Yeah. I do understand. Tapi if kalau terjadi macam gitu, I don't think you are going to risk it again. True. After what happened, of course, kalau kena lagi, of course saya cakap, oh no lah, of course dah tahu pun kan. So it's always best macam gitu. Walaupun kalau lebih baik kita mengecikkan hati members daripada mengecikkan hati Allah Subhanahu Wa Taala. So dahulukan Allah. Nak macam mana, biar orang tak suka dengan kita, orang suruh kita buat ini ke apa situ, kalau Allah tak suka jangan buat. Tak apa, tak kisah, no problem. But this is a lesson for you, so it's good. Itu lesson daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bantu straight. Alhamdulillah. Ingat semua yang kat luar, yang mungkin yang muda-muda tu semua yang nak try-try benda-benda gini, nak tahu, kalau boleh janganlah cuba. Kan bagus, cuba betulkan solatnya, cuba mengaji. Masya Allah. Kan? Lebih baik daripada cuba pakai topeng tadi. Tapi actually, I bukan cuba. Bukan cuba, maksudnya macam Big pressure, orang dah gitu-gitu, okey-okey lah, topeng pasal aku. Dia kira dalam video tu, bila dia pakaikan kau topeng tu pun kau tak perasan lah. Aku tahu that thing is coming. Tapi kau rasa badan yang kepala control kau ni, dia macam bukan, macam kau boleh macam elak-elak kan? Aku macam kena tolak lah. Tolak, masuk macam, masuk. Jangan takut, masuk. Dah kena control tu So bila aku dah gitu, aku tahu yang aku sedar yang aku kat situ, aku, tapi is gelap lah, pasal dalam tu gelap ke? Tapi kau pekik macam, wah, tak control. Tu apa? Itu itu dalam kaedah dipanggil sebagai as-sorak. Sorak tu maknanya keserupan. Dan ketika keserupan tu, dia control your whole body. So especially your mind. You boleh dengar kan? Boleh. You dengar dan you sedar. Tapi masalah, you cannot control your whole body. Yang di mana dalam hadis Nabi SAW, bahawa dikatakan bahawasanya jin ni mereka akan berjalan di dalam pembuluh darah. Jadi di mana kat dalam badan tu ada darah, di situ dia akan control. So you boleh tanya orang yang selalu keserupan. Biasanya mereka akan boleh dengar, tapi diorang tak boleh control the whole body. Even lisan ke anything, you pukul dia ke apa, masa tersebut dia tak akan rasa. Dia akan ini rasa macam jin tersebut. Yang macam orang joget tu Joget ke joget? Macam tadi apa ni semua. Macam tapi sama for juga yours, I think it's not more to blessing.
more to pendamping. Mungkin dia bagi ya. So dia pendamping untuk membantu you dalam you punya masalah ataupun your choices. Katanya that's what blessing. I think. It's not blessing. Blessing tapi, sangat. Tapi macam like apa makcik tu cakap lah, like ada empat barang, shoulder kanan kiri dengan kaki tu, ada such thing lah Ustaz? Okay, you nak tanya tentang ruqyah syariah ke? Kalau ruqyah syariah memang tak ada such thing. I mean for kita sebagai peruqyah, kita tak boleh nampak. Even macam gini sekarang kan, you want me to scan, kita tak boleh scan pun. Dalam scan, dalam ruqyah syariah, hukumnya haram. Dia ilmu telik, tak boleh scan, tak boleh. Jadi macam mana nak scan, nak tahu, duduk, kita bacakan Al-Quran. Pejamkan mata, relax. Kalau ada asraq, iaitu tadi kesurupan ke, then ada sesuatu yang tak tenang di dalam diri, di dalam hati. Nak satu episod kita buat, Ustaz rukiahkan kita. Boleh? Boleh. Ons? Aku ons. Puaka special. Siapa nak tengok rukiah session? Cuma gila, penonton semua confirm nak. Nak, cakap nak. Eh? Ataupun sampai kita hit 50 subscriber, baru kita buat. Okay. 50,000, cakap apa? 50. Kamu tak 50 je subscriber. 50,000. 50,000, sekarang 20 lebih. 50,000 buat kita buat. Boleh lah, okay. Share, like, subscribe video ni. Subscribe je kat channel ni. Cepat naikkan 50,000, jadi kita dua patah balik. Okay. Jangan ambil orang lain tu, kita dua je. Ada lagi? Rans? Tak adalah. Cuma ingat tak yang sikit hari yang aku nak kena rukiah, aku minta tolong, tapi tak minta tolong dekat kau tapi asyik tak boleh je. Yang sampai dekat BH tu, ingat tak? Yang aku datang demam, kau tegur. Lupa. Adalah sekali ni kan, saya masa tu bukan pergi adventure ke mana-mana lah, cuma kerja, kita kerja filming kan, shooting dekat luar. Kadang-kadang malam kita tu, kita kadang-kadang pergi industrial places like this, right? We don't know, kita tahu kita pijak apa, terlanggar apa. Dia pernah sekali tu terlanggar barang lah, terbawa balik. Dia dah start daripada masa tu, every time malam lepas maghrib demam. Lepas maghrib badan rasa tak sedap, rasa macam mengantuk, rasa penat sekali tau. Have always been one, masa tu dah seminggu benda tu jadi. Jadi makin lama tu badan dah start makin sakit. Pasal dari sakit kan, macam every joint dekat badan ni bengkak. Sampai imagine dekat every jari ni semua bengkak. Tangan besar masa tu. Dekat pergelangan kaki semua bengkak, lutut bengkak. Dah teruk sangat. Dia Pak Lee tinggal dekat dengan rumah kan. Dia tried to call him and everything. Benda tu macam halang. So dia tak kasih tau jumpa Ustaz. Dia jangan call Pak Lee. Padahal dah pegang handphone ni, nak call dia nanti otak pergi buat benda lain. Sekali satu kali tu kita memang agaknya dia ditakdirkan nak kena jumpa juga hari tu kan. Hari tu okey. Bila lagi 10 minit nak keluar daripada rumah ni, badan terus flush. Macam demam panas sangat. Dia sekali nasib baik dia call. Eh Hans, kau dah on the way nak pergi sini-sini. Tapi aku tengah ni lah, tapi tak boleh cakap tau. Macam benda tu macam halang lah, everything that I want to say to him, I don't know why. Especially dekat dia, tak boleh cakap dekat dia. Dia macam tak kasi communicate dengan Pak Lee langsung. Macam, tak apa, aku jumpa kau nanti. Datang lah tapi lambat sikit. Dia dah, waktu tu Ustaz Pak Lee dah ada dekat situ. Saya sampai je, badan macam makin berat, makin penat tau. Dah masuk sekali, staff dia ambil kan. Are you okay? I'm okay. Ustaz Pali ada kat atas tak? Ada. Okay, just bring me to him. Bawa masuk, sebab agaknya saya rasa pun dalam hati masa tu macam benda ni agaknya halang saya nak jumpa dengan dia. Sebab kita kawan, saya minta tolong dengan dia kan, dia tak kasi jumpa. Masuk bilik dia, nampak muka dia tu, dia, the first thing he asked me was like, eh kau sakit eh? Ingat lagi tak? Yeah. The first thing he asked me in front of everyone, macam, eh kau sakit eh? Saya terus macam, keluar daripada bilik filming tu kan, kalau tak ramai orang. Keluar sekejap. Dia keluar, dia tengokkan apa. Masih rasa demam dan sebagainya lah. Saya cerita dekat dia apa jadi. Tu every time bengkak, gini-gini semua. Badan macam sekarang lah. Panas, lepas malam je demam. Tapi pasal kita ada live show, dah kesutukan masa yang saya, but you know what, it's okay. Aku try, just do the show first. Lepas show ni nanti baru kita tengok macam mana lah. Sebaik, Alhamdulillah masa tu show went well, everything okay. Tapi kita cepat keluar lah daripada tempat tu. Pergi makan, Ustaz kasih balm bidara and all. Dia siap panas kan pakai dalam kereta tu.
tengah pakai pada aircon kuat tau, tengah rasa panas. Then the next day sepatutnya Ustaz Pali nak datang untuk anukan rukyah. Agaknya benda tu dia dah control balik, dia tak kasi kontak lagi. Terus kawan baik saya lagi seorang ni pula, dia memang beritahu bapak dia macam, eh si ni tengah kena gini-gini. Bapak dia terus datang rumah. Sebab I told him that aku try to contact Ustaz Pali tapi benda ni mungkin dia kacau ke dia halang. Then my friend pay that malam-malam pukul 11 lebih tengah malam, dia datang dekat rumah sebab dia rasa mungkin I'm desperate already. Sebab sakit tau. Lutut bengkak, gelang kaki bengkak, every of your finger punya joint semua bengkak. Aku tak boleh nak bangun weh. Tak boleh nak bangun pergi toilet, tak boleh nak makan. So kawan dia bapak tu datang, dia tolong rukiahkan lah sebab dah, sebab saya cakap I'm desperate, even Ustaz Fadli so I cannot contact him already. Benda ni dah tak kasi nak buat apa-apa. Eh, bapak dia datang, dia tolong ambil air, dia anukan. Dia, macam dia cakap tadi, dia pegang joint semua kan. So dia pegang joint, every joint dekat every kaki tu. Sekejap aku terjerit, sakit tu. So dia cakap dekat mana yang dia tekan, dekat mana yang kita rasa sakit tu, dekat situ dia duduk. So dia cakap lah, masa tu aku terlanggar barang, benda ni ikut. Yang ikut tu lebih daripada 4. Dia tu pasal macam banyak joints dekat badan semua macam buka. Jadi ya. Aku rasa benda yang benda ikut ni selalu common lah kan. Orang selalu cakap macam, ada benda ikut kau balik. Pasal sama macam aku yang pernah buat this santai masuk hutan. So kita pergi reki. Kita pergi reki, lepas tu kita jalan-jalan, biasalah mulut kadang-kadang kita tak jaga kan tempat-tempat kan. Cuma. So kita tengah cerita-cerita seram lah, tiba-tiba kat dalam hutan. Terus friend of mine cakap apa tau, kau pernah kena sampur tak? Kau pernah? Oi. Terus aku cakap dia, tak ingat. Ui, aku kalau boleh aku nak kena sampur lah. Aku nak rasa, aku nak feel lah. Macam kalau macam orang kena sampur, aku nak sebelah dia, aku nak macam Ustaz, benda tu datang kat aku, aku nak rasa macam mana. Aku tak rasa. So aku cakap, bro, aku rasa benda ni tak bagus lah cakap macam ni. Okay. Dia keluar. So selalu balik, I always call my friends, my guests. Everything's okay? Kau okay? Kalau besok dia senyap, I know something not right. Literally, besok dia senyap, after 2 days, the call. Hans, aku tak sedap badan, aku kena gini-gini. So, dapat tahu ada nenek ikut dia. So nenek tu cakap macam mulut kau terlupa, something like that lah. Dia ceritakan lah. So ya, alhamdulillah sekarang okey lah. Ada such thing kan, macam benda-benda ikut ni. Of course. Mulut terlupa, mana mesti dah diikut. Kadang-kadang tak terlupa pun diikut juga. Yes, depends. Tapi depends on them. Yang tak mengganggu lah. Kita tak tahu terlanggar apa, lalu dekat mana. Bila masa tu, bila tanya kawan my friend yang father tu kan, benda ni orang hantar ke atau langgar? Dia cakap ni langgar, bukan orang hantar. Tapi langgar kat mana? Entah, tak tahu. Dia macam dekat tempat gelap, macam tempat industrial gitu. Jadi kita macam fikir-fikir masa tu, macam mesti time kerja lah. Time buat filming ke, time pergi studio ke. Sebab kalau tak buat apa, aku dekat industrial area kan. Tapi memang gitu lah Ustaz. Macam kita, macam family members pun kadang-kadang macam gitu. Macam, oh, kaki dia bengkak sebab terlanggar macam benda-benda berhala ni, misalnya macam semayang benda kan. So, is it true that because of kita terlanggar ke, terlangkah, terpijak ke, jadi macam gitu? Okay, kalau untuk terlanggar, terpijak ni ada dua. Yang satu dipanggil sebagai sihir marsyush, iaitu sihir yang direnjiskan oleh orang lain. Biasanya diletakkan di hadapan rumah, pintu rumah ataupun pintu bilik ataupun tempat yang selalu dia lalu. Ini dipanggil sebagai sihir marsyush. Dan di antara ciri-cirinya adalah dia akan rasa sebal, ataupun dia akan rasa kakinya bengkak, ataupun dia akan rasa gatal-gatal kat kaki dia. So that's one of the signs. Begitu juga macam kalau terlanggar ke, terpijak ke, tersepak ke apa, memang pun ada juga kes yang seperti itu. Tapi contohnya kat mana, if you want to ask me kat mana terlanggar ke apa, wallahu alam, tak tahu. Tapi kemungkinan, jadi kita akan tengok dulu daripada apakah dia ada tanda-tanda sihir marsyus tersebut. Kalau tak ada, then will be yang benda yang dia terlanggar tersebut lah. Seram juga macam itu Yes. Nak kena rukiah tak? Tak suka. Okay, cakap pasal selalu kita kalau macam sebelum keluar rumah kita baca ayat kerusi kan. Ya. Subuh tu kita baca 100 kali. Yes. Kan.
InsyaAllah akan dilindungi sepanjang hari. Betul? Betul. Jadi apa-apa benda pun tak akan ikut kita. Betul? Yes, betul. Okey. Saya tengok macam itu. Tak serius lah, serius lah. Nampak berbual macam sini. Ini macam serius nak buat ni. Okey, ni cerita saja nak tanya. Okey, saya sekarang tengah shoot Bidadari. Shoot Bidadari. Drama Bidadari yang akan ditayangkan bulan depan. Kubur Bidadari. Kubur Bidadari. Pasal Kubur Bidadari. Kubur Bidadari. Di mana kita separate hidup dengan mati. Di kubur tu juga lah, merapatkan silaturahim mungkin dalam cerita drama tu. Wow. So, ini bukan pasal kubur. Ni kadang-kadang saya heran, baca-baca-baca gini, kadang nanti satu kru ni, nanti sama juga. Dulu buat cerita drama tu, dia cakap, kan pernah saya ceritakan, jangan. Kan beri drama distopia. Saya ada rostrum. Dia cakap, kaki jangan tendang-tendang. Dah kat sini yang buat macam nak tendang, cakap ada dua budak kecil main keliling-keliling ni running around. So cakap, okey lah, so ajar set lah, don't disturb, orang nak kerja. Tu memang gitu berbual, padahal takut lah apa tu. After that tanya dia, lagi? Dah tak lagi. Happy. Kau tu dapat control drama konon tu. Tu cerita dulu. Sekarang ni, bila pergi kat itu, dia cakap, baru few days ago. Dah berbual-bual, dia cakap, dia ada kat sini tau. Apalah pula gitu. So dia cakap, so main lah. Habiskan dia buat apa. So kita tengah duduk kat sini. Dia cakap, dia kecil tapi dia tengah look up at you, tengok macam dia berbual gitu je. Tapi dia tak kacau. Dia cakap, I don't understand kenapa mesti ada budak kecil follow me. Kan? Tu satu. Ya Allah. So ada kerusi. Si bodoh ni saja nak menggurau. Tengah set. Duduk. Okay, sit down. Duduk. Duduk. Diam, diam. Kau jangan kacau. Kau nak shooting. Macam geram tu, habis cerita macam itu. Siapa ni macam itu? Habis kan, bila cakap itu, sekarang buat apa? Sekarang buat apa? Cakap itu. Dia cakap, dia bersuara. You pernah, dia cakap apa tau? Budak ni cakap, you pernah mimpikan dia. Macam dalam mimpi, dia ada dalam your mimpi. Cakap itu. Cakap, dalam mimpi? Mana ingat apa mimpi? Yes, you tak akan ingat mimpi, tapi dia muncul dalam mimpi. Tapi macam in a crowd. Tapi dia tak, mana mimpi banyak mana ingat gitu kan. Tapi fikir, aku setiap hari baca ayat kursi gini, macam mana budak ni masih ikut-ikut ni semua. So saya fikir macam, yalah sang kau tak mengganggu, mungkin sekarang pun kadang-kadang dia duduk kat sini. Kita tahu kan. So, aku ingat siapa saya mengganggu. Aku ingat siapa mengganggu. So macam gitu, so macam just, yalah dia sama dengan dunia kita. So as long as kau tak kacau aku, sudahlah. True. Mungkin ada yang baik, ada yang tak baik. So mungkin yang ini mungkin tengok kita pun mungkin baik. Baik je. Pegun ke apa? Kau pergi pasal lah. Tengok-tengok rasa kena kacau lah. Terpegun. Terpegun sebab tu. Apa tak terpegun? Gila. 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 Gila duduk tu. Tapi yang biasanya cakap dia tak nampak muka. Yang budak kecil tak ada muka. Ini tak ada muka. Ini ustaz orang panggil apa? Macam kasyaf bukan eh? There's a word. No. Macam orang boleh nampak benda-benda. Dia dia nampak gini. Dia kalau kaedah orang yang boleh nampak kan biasanya kalau untuk dulu-dulu kan. Kalau macam ada members yang boleh nampak, kira macam dia ni power lah. Dia special lah. Dia special. Mata dia boleh nampak punya. Sebetulnya dia bukan kelebihan tau. Kekurangan. So is either dia ada gangguan. Maknanya ada benda yang kat dalam badan dia yang nampak the same dimension as mereka. So ada gangguan. Or mak bapaknya ataupun keturunan ke atasnya maybe ada saka ataupun pernah mengamalkan sihir. Itu diorang cakap apa? Jadi hijab. Biasanya kalau macam gitu, orang ada third eye, kita rukiahkan dia, mak bapak dia sekali. Family lah Family. Have to dengan mak bapak dia. Sebab apa? Kemungkinan besar is either jadi dia ada gangguan ataupun daripada mak, keturunan dia ke atas tu ada mengamalkan sihir ataupun ada saka. So kalau boleh ada, you all ada third eye ke apa gini, please check. Check means apa? Kita nak hilangkan. Rukiahkan. Faham. Rukiahkan diri. Orang kata apa, ada yang hijab terbuka eye. Tu lah third eye tu. Third eye. Sebab ada orang kalau macam family dia amalkan, dia memang dilahirkan dengan hijab dia dah terbuka lah. Ya, biasanya macam gitu. Ada juga yang daripada kecil dah terbuka ke apa. Boleh juga ada satu lagi dia punya sebabnya adalah ketika contohnya mak dia tengah ngandung kan, ngandungkan dia, mak dia kena sihir. Dia kena tempiasannya kat dalam rahim.
pun boleh terjadi. Ini pun ada dalam kitab ruqyah juga. Kena ruqyahkan juga kan? Kena ruqyahkan anak dia sekali dengan mak dia sekali lah ketika dah lahir apa ni semua. Okey, sebut pasal ruqyah ni kan. Dia macam jin gangguan Zain. Macam arwah datuk. Mai arwah datuk ah. Dia dari dulu dia orang cakap macam ni, selalu pergi naik macam selalu kadang-kadang dia lambat balik Zain. So nenek tanyalah macam pergi mana tadi? So mai arwah datuk cakap ada pergi sekejap tu. Pergi ambil barang, pergi jumpa kawan dan sebagainya. So bila kita macam itu, kita ingat dia macam itulah sakit tu, sakit orang tua kan, macam dan lupa barang. Tapi bila I ask my nenek, cakap dia, kenapa atuk selalu macam gini? Selalu cakap pergi barang, pergi ambil barang, pergi kedai, pergi jumpa kawan. Dia cakap, oh atuk kau dari dulu sampai sekarang dia ada macam connection dengan orang bunian. Kadang-kadang dia pergi orang bunian. So itu kita kena ruqyah dia ke atau dia memang macam mana tu? Have to ruqyah dia. Oh pun have to ruqyah. Oh, okay. Just in case kalau ada apa-apa yang attach. Faham. Yang nak attach. Kadang-kadang bukan dia yang nak, ada benda tu yang nak attach dengan dia. Oh no. It's always best to do like that. Tapi kalau sebut tentang orang-orang bunian ni macam mana? Dia jin ke orang bunian ke? Adalah jin. Oh, faham. So orang bunian adalah jin dan biasanya dalam masyarakat Melayu kita kadang-kadang kalau ada pokok-pokok bambu banyak mereka fikir oh pokok bambu bila you masuk tembus dia akan tembus ke alam bunian. Ah itu kan selalu cakap, macam gitu. Selalu masuk hutan kan. Yeah. So selalu kita nampak macam pokok bambu. Bambu. Singapura tak adalah bambu sangat kan, tapi kalau nampak macam pokok dua gitu so kita selalu elak. Cakap dia jangan masuk sini. Alam lain. Ya ke? Pasal dengar. Dalam aku tak percayalah. So aku macam kadang-kadang aku jalan tak ada apa-apa. Belok tak ada apa-apa. Ya. Kadang-kadang kalau ke kanan kiri dia tak berjalan, takkan kau nak menyusahkan diri kan? Sini dah ada apa jalan ya? Ya, true. So, boleh, tak ada masalah pun. Itu pemikiran masyarakat Melayu kita daripada dulu. Padahal Allah SWT ciptakan hutan, ciptakan apa bambu ni semua adalah untuk makhluk kita juga. Untuk kita juga sebagai manusia. Pun tak ada masalah. No need to worry about that. Sebut tentang bambu, saya ada satu cerita pokok. Boleh? Boleh. Boleh share, boleh share pokok eh? Boleh share cerita pokok bambu. Asal jual pokok sekarang? Bukan. Banyak panda. So, my mother-in-law, dia suka ambil-ambil barang dari bawah. Pokok-pokok. Kadang-kadang orang buang pasu kan? Ya. So, tak bambu lah macam orang buang-buang pokok-pokok biasa. So, satu hari ni, dia bawa when my first son was only 1 month plus. So, bila dia bawa balik tu, benda kita tak tahu. So my mother-in-law ni dia ada isu macam bau, dia tak boleh bau, dari kecil dia tak boleh bau. Macam kalau siapa-siapa betul, macam betul. Pakai minyak wangi kuat macam, Ma tak bau Ma? Tak ada apa-apa. Sense of smell dia kurang lah. So kita pun tak tahu dia bawa balik tu benda letak kat luar. So after a few days, kita start bau macam wangi-wangi. Macam bau macam pelik-pelik lah malam-malam. Habis ada macam kat tingkap dia macam B. Macam itu. Tapi kita fikir macam tak tahu. Kat tingkap apa? Tak ada bunyi macam gitu. Tepuk-tepuk. Dia bukan tepuk-tepuk, dia macam tantap macam something macam gitu. So kita ingat neighbor lah. Pasal rumah HDB neighbor kita sebelah aje kan. Tak jauh pun. Yeah. Kalau orang jalan pun jalan, kita buat bodoh. So kita buat bodoh, tak tahu apa, kita just ignore macam ni mungkin bau-bau apa-apa. Tapi I dah rasa lah macam tak bau ni, kalau kawan-kawan cakap ada benda ni. Kan? That what is that came in my mind macam first thing ke buat bodoh. So satu hari tu I tidur kat luar hall. My wife cakap my wife bagi tidur lama tak apa nak tengok TV lah dulu. I terlelap. So satu kali tu bila terlelap macam kadang-kadang kita tidur kita terbangun kan tak sadar pukul 2 pagi ni apa kebohongan pukul 2 pagi tidur bangun aku ternampak a black figure kat atas aku macam tengah gini. Tu aku bangun macam kalang kabut dah. Kerusi meja semua aku macam back pedal lah. Allah, kau dah takut kan. Geduh. Masuk bilik aku tidur. Aku diam je. At the same time aku tidur tu, aku mimpi yang ada orang tarik aku dari bilik sampai dapur. Cepatnya. Tapi aku feel it real. Tapi it's actually aku mimpi lah. Aku tahu mimpi. Tapi macam aku rasa betul. So aku tanya isteri aku cakap, I feel this not right, gini-gini. Kebetulan besok my anak demam. Tapi my newborn baby demam tapi mata dia macam ni. Tengok atas. Yes. Gini. So buat pergi hospital. Lewat pergi hospital cik Akik fever lah apalah. Pergi buat lab apa lambung puncture kan dengan sadaran. So actually
not advisable lah. Tapi I dah takut apa, my first kid. Macam, apa ni, what's wrong? Lubang panas, sampai kat hospital pun macam gini lah, tengok-tengok atas. Terus ada macam worry lah. Dia demam, tengok-tengok atas. Habis kita pun rasa macam tak elok kan. Abang panggil main pakcik. Pakcik datang, macam mungkin ada benda tak betul ni lah. Macam ada something not right. Dan betul-betul tanya macam, kat rumah kau ada apa-apa? Rumah mak mertua ada apa-apa ni sadar kan? So, kebetulan my wife pakcik, dia macam rocker, rock panjang. Tapi boleh nampak benda macam, boleh nampak-nampak benda. So, dia cakap ada kakak duduk kat meja apa, hall. Macam gini meja kat situ. Dia duduk je, dia diam-diam. So, kita tahu kenapa kan? Sebab pokok yang dikutip tu ada benda. Dari pokok tu. So kita buang lah. Buang. Alhamdulillah sampai sekarang tak ada apa-apa. So kita keep reminding our my mom, mother-in-law macam, jangan kutip-kutip lah benda macam ni. Nasihat untuk semua kan. Ada sekarang orang tua semua adalah siapa suka main kutip-kutip. Nampak almari cantik. Kutip-kutip cantik. Pernah juga ada orang kutip almari, malam rumah kena kacau. So kalau boleh cantik macam mana pun, janganlah kutip. Yeah? Biarkanlah dia. Nampak duit pun kadang-kadang jangan kutip. Eh? Semua kalau tak ada kutip. Kalau tak kutip, pergilah beli McD. Cakap pasal apa tu? Tadi teringat sebelum kita mula kan, ada cakap pasal kena ganggu waktu kita filming untuk series MJ12 Online. Dengan ni lah, dia orang semua hiker semua, ingat tak? MJ12 Online? Yang dekat belakang itu, ingat tak? MJ dah lama gila tu. Tahun bila? Dah lama masa. Oh, yang Budi semua pun ada DJ masa tu. DJ tu semua. Tak lah nampak. Lama tu, yang tu yang baru punya. Ni yang lagi lama punya. Oh yeah. 2018 eh. Yes, masa tu masih KC lagi. Wow. Tahun 2018 dengan Haikal semua juga. Tengah filming dekat di macam Colonial Houses lah, dekat belakang Stars Avenue situ kan. Tempat tu tempat Ya, betul. Masjid Hang Jebat punya area situ. Dah shooting sampai pukul 4 lebih pagi lah kita kat situ. 4 lebih pagi dah rap nak balik. Saya hantar intern masa tu. Intern perempuan ni lah, Indah. Dia tinggal dekat kawasan Bukit Panjang. Jadi hantar dia dulu. Sebab kalau tak, kita responsible kan. Hantar dia balik. Sekali si Danny ni, dia ada sense. Dia ada sixth sense. Dia dalam kereta dia macam duduk tak habis-habis. So, aku pula, kau apa hal daripada tadi? Macam kenapa kau gerak sana, gerak sini, adjust seat belt, macam tak tentu lah. Because she is not like that. Dia very macam proper person. Cuma nak balik tu dia macam tak tentu arah. I don't know dude, I feel like macam something's not right lah. Tak apa, you just, I cakap anda, you call your brother, ask your brother to come and pick you up. Oh wah, then I will go off. Then okay, I call my brother down. Dia panggil adik dia, adik lelaki dia turun ambil dia dekat kolong blok lah. So when I was about to drive off tu, dia panggil dekat tingkap macam, window macam, kenapa? Lepas tu bila dia tengah berbual tu, dia asyik toleh kat belakang tau. So kita tak teringat apa-apa sebab kita kerja busy masa tu. Seat belakang tu jadi wardrobe. Kerusi, dekat kerusi tu ada kasut, kita gantung baju semua kat belakang. Dia cakap, can you please text me when you reach home, dia kata. Why? Just text me when you reach home safely and please open some music or dengar ayat-ayat Quran ke apa. Saya cakap, kenapa? Just go home quickly. I will wait. I won't sleep if you don't text me. Dia cakap, asal si budak ni tiba-tiba macam gini tau. So, buatlah. Tapi on the way balik tu, saya lalu Mandai Road. Sebab kita balik Isun. Mandai Road, shortcut. Kalau nampak jalan, orang jalan? Ha? Nampak orang jalan? Situ jarang nampak orang jalan. Jalan ke? Mungkin nampak. Tak nampak dia. Apa jalannya? Oh, aku seorang. Hans, nak balik? Tak lah. Okay. Lalu dekat Mandai Road tu, selalunya shortcut untuk nak tembus masuk dekat Isun. Tengah lalu dekat situ, terbau macam benda busuk sangat, hapak dekat dalam kereta tau. Jadi kita macam, mungkin sebab kadang-kadang memang ada bau sebab zoo. Zoo dekat sebelah. So kita buat bodoh. Tapi turunkan tingkap tu, bila turunkan tingkap, bau wangi. Tapi bila bau wangi tu pula, otak macam, takkan bau pokok-pokok wangi pula dekat sini kan. Buat bodoh lah. Dah balik, dah sampai rumah, message dia, dan dia kata, okay. Dia kata okey je. Eh Indah, aku dah sampai rumah. Okey, can. Wash your leg, wash your face and then go sleep. Then do not kiss baby. Sebab I ada anak saudara dekat rumah. Cakap, eh kenapa pula eh? Just do not kiss the baby at home. So okey. Baby kat bilik sebelah, so I buat bodoh lah. The next day bila datang dekat kerja tu, si Indah ni datang dengan muka pucat. Hey, what's wrong with your face? Where's your makeup?
semalam kan before you gerak, dia kata, dia tak jawab tau my question. Dia kata, semalam before you gerak, did you sense anything in your car? Hah? What you mean by anything in my car? So tak ada, sebelum you gerak semalam, there is a lady that sit belakang you. Duduk dekat belakang, ada perempuan duduk. Macam, when did you saw this? Macam, I think I nampak perempuan ni last dekat tempat kita shoot MG12 tu. Indah nampak perempuan yang sama dekat dalam building tempat I, tempat aku diri tu. Masa siapa ada female punya actress? Yalah. Indah juga kan? Masa kan ada satu scene tu. Scene tu actually kat belakang curtain kau tu ada kita letak si hantu tu. Ya, during that scene kan. Ha. Tapi kan sebelum scene kereta tu, kan ada scene yang dekat building yang aku dengan Indah kan. Yang dekat building tu lah Indah cakap dekat, kan ada tangga ni atas, cakap dekat tangga tu dia nampak perempuan tu dekat situ. So dia ingat occupant. That's the thing. Tak ada orang, dia ingatkan ada occupant, orang tinggal dekat atas. So dia cakap bila nak, bila dia dah, when I was, bila hantar dia balik tu, dia kata dia nampak perempuan yang sama tu duduk dekat seat belakang aku. So she was like, okay, that's it, perempuan ni bukan, bukan orang, sebab dia dah ikut dalam kereta. So that's why dia kata bila kau balik tu, message. So when I text her, the, apa tu, the next day tu lah, dia kata dia nampak si perempuan ni. Then lepas tu one by one demam. Budi demam tak lepas tu? Tak, tak eh. Those yang involved with the shoot, some macam Indah demam, then after that I demam, and there is another person yang demam. Haikal tak demam? Tak. Tak. Tapi banyak banyak hiccup juga kan during the shoot. Yeah, I think so. The shoot is not even half an hour punya story eh. Tapi sampai pukul sampai pukul 4 pagi because a lot of hiccups. Dia nak set up banyak benda yang tak boleh, tak boleh nak buat. Nanti ada je lah benda jadi malam tu. Tapi selalu kena mesti the common things when I heard eh, bila orang kena kacau tu, right? Dia orang demam. Memang it's a normal macam. Yeah, your body reacts lah. Sebab kita ada, we have our body sebagai manusia, kita ada kita punya own energy. For them, they have their own energy. So bila terlanggar tu, ataupun kadang-kadang you terkejut, your mentality, semua yang beranan. Your blood flow, semua. So itu yang akan jadi sakit. Dan biasanya sakit demam. The imbalance, chemical. Menarik lah. Hah? Menarik, menarik. Dengan benda-benda macam ni kan, macam okay, dah tahu. Sekarang dah boleh cakap, okay, ada tak cerita seram time shooting? Time shooting so far tak adalah, tak pernah lah, tak pernah ada cerita seram lah. Cuma pernah, it's just a fast one lah, macam time shoot for program eh. So bila I datang masuk ke studio, I cakap macam dia tak, orang tu cakap apa tau, crew dia cakap, eh sini jangan cakap macam-macam eh, cakap bukan-bukan. Sini keras juga tempat ni. Aku biasa lah, perangai macam kau tahu macam tak apa-apa lah benda macam ni. Takut apa, jangan takut. Relax lah, kita nak buat kerja apa. Throughout that shoot, aku tak boleh cakap lah, gagap. Aku macam something like lidah aku macam terbelit macam that. So aku stop, aku ambil macam time commercial break tu, aku macam bismillahirrahmanirrahim, aku minum air, alhamdulillah okay. So tapi kru tu cakap gini, aku dah cakap degil. So dia main lah the whole entire I think yourself lah. Okay, so, wow, kat studio yang tu juga, studio tu juga. Cakap pasal studio tu, teringat pula ada satu program hebat, program reality. Berani Nyanyi. Siapa yang ada kat dalam? Apa Berani Nyanyi tu? Tengok je lah nanti Februari. Februari kan? Mesti tengok. Ustaz mesti tengok. InsyaAllah. Ustaz nyanyi tau. Ustaz nyanyi lagu dandut. Jangan cakap. Dah tengok dah. Dah tengok. Dia dah buat perangai lah. Dia dah buat perangai. Dia dah berlakon? Pernah. Macam-macam tengok dia buat. Dia berlakon dah. Macam nak metro pun dia berlakon. Nanti dia joget. Pernah, semua macam-macam. Nak kita buka balik kisah-kisah lama? Tak boleh sebab kita dah 222. Jangan. Kita lupakan kisah-kisah yang lama. Pernah, tak pernah nampak Ustaz goyang. 222 pula, 2022. Pernah nampak, tak pernah nampak Ustaz goyang dugem eh. Belum lagi eh.
Apa? Apa? Joget, joget lagu Dugem pun tak pernah Dugem? Lagi. Dugem ya. Apa? Lagu macam dandut Indonesia. Tak ada. Ustaz rasi, fan rasi. Tau, the fan. Ya, tapi kerana dia sajalah share. Kerana dia sukanya lagu Indonesia juga. Oh, dia bukan saja, dia sebenarnya memang dia suka. Okey, okay, kita sudah sampai di akhir acara rancangan kita. Kita tutup air, kita jangan tutup cerita lagi. Oh, ya. Yeah. Boleh eh? Okay, boleh ni? Okay, last. Ada cerita yang paling seram? Mungkin tak seram. Mungkin sharing lah. Aku masih ingat this happened like 2 years back. So kakak saudara aku ni ceritakan kita as a family, bila kita jumpa dia ceritakan. So dia ceritakan aku macam gini lah. Dia balik kerja, kerja malam. Dia nampak orang tengah solat kat dalam bilik dia. So nampak orang tu tengah solat, the first thing came her mind is that's my mom. This how she macam nampak tak masuk toilet cuci kaki. Sebelum cuci kaki ada orang kat toilet. Siapa eh? Mungkin bapak dia lah. Pasal dia tak masuk bilik the parents kan. Standard lah dapur. Ah ni baru balik lah. Ah kejap jap, mama pakai hijab toilet jap. So from there dia pingsan. Dia shock tapi dia pingsan. So persoalannya is siapa yang kat dalam bilik dia tengah solat. Ya, sampai sekarang it's a story to tell everyone lah, to the family members lah. Macam kita pun tak tahu macam mana. Pasal I pernah bila rumah tu baru-baru siap, I pernah datang sana just solat biasa je. Solat biasa. Bila nak solat tu I tengah rukuk kan. Bila I bangun, pasal kadang-kadang bila kalau dah malam gelap kan. So kalau solat isyak pun tingkap reflection gelap pun. Bangun I nampak ada orang kat belakang tengah berdiri. Habis solat I terus. I potong lah solat I. Ada orang kata kadang macam gini jin ikut solat. It can be jin ikut solat, jin ganggu solat, can be anything. Yeah. So from there I sampai sekarang sorry jarang datang rumah sebab yalah takutlah. Yeah. Yeah. So yalah, I mean yalah. Ada orang ingat dia macam ini eh. Ada macam ini tu. Tak ada orang mungkin rasanya macam di sini merajuk ke apa padahal takut sebenarnya. Di sini raya datang, di sini raya. Okay, ada last cerita. Last cerita macam inilah nampak-nampak jugalah. Masa tu my best friend, he's a penakut eh orang dia. Dia lemah semangat. Waktu tu kita pergi chalet, cerita dah lama lah. Masa sebelum pergi NS lagi ni, time chalet. Ternampak dia. Dia cakap hantu macam, ada orang Melayu kata hantu raya kan, yang suka duplicate orang, menyerupai seseorang. Something like that lah. I don't know. Avenger. I don't know. Tak tahu. Jadi waktu tu kita sewa chalet, ramai orang. Kita dekat dua tingkat punya chalet kan. So malam tu nak keluar, nak turun bawah, nak pergi ambil air. Si budak-budak ni pergi matikan lampu dekat tingkat satu tau. Jadi daripada tangga nak turun tu, ternampak orang lari daripada ruang tamu, lari depan saya, run in front of me and masuk dekat tempat ruang makan. Jadi dekat ruang makan ni pula ada tembus boleh masuk dekat dapur. Ni Shelly dekat Changi. Ya, yeah, betul-betul yang dekat bawah Old Changi Hospital tu, that unit dekat bawah tu. Dia tengok macam, ni best friend aku, Ai nama dia. Saya, Ai kau buat apa kat bawah? Dia macam, dia dekat dalam ruang makan tu nampak dia lari pergi dapur. Sambil dia lari tu, hihihihi. Dia lari macam gitu tau. Tak berbaju tapi pakai seluar pendek. Apa hal budak ni kan? Sekali bila saya dah turun setengah tu, tangga tu, saya teringat, dia ni penakut tau. Takkan dia boleh ada dekat bawah sorang-sorang. Dari dapur tu tengok, nampak dia tengah tengok kat kita. Weh, kau buat apa kat bawah? Naik atas lah. Dia datang, dia jalan kat bawah tu. Kita tengok kan dekat bawah tangga kan? Dia pegang timbuk tu, dia tengok kita gini. So, oi, naiklah kau apa kat bawah. Hihihi, dia gitu. Hihihi, dia lari balik masuk dalam. Sejak bila si dia ni, kawan-kawan aku ni macam ni? Dia tak pernah be this cheeky tau. He is never like this. So macam, okay, buat bodoh lah. Nak turun bawah, nak pergi panggil dia sebab tak puas hati. Apa hang kau ketawa-ketawa, apa yang kelakar sangat ni? Nak turun bawah, pintu terbuka. Dia keluar dari pintu. Oi, kau berbual dengan siapa? Terus macam, kenapa kau kat atas? Kau bukan kat bawah? Aku kat atas. Kau gila gelap-gelap aku nak turun bawah. Baru macam, dia ni penakut. Takkan dia nak turun bawah. Mas tu benda sampai sekarang. Tak ada jawapan. Tak tahu aku nampak siapa.
Tapi memang my best friend is dekat atas lah. Kat bawah masa tu memang gelap gelita, memang tak ada orang. Dia menyerupa eh. Oh. Dia main. Selamat dia menyerupa sebagai kawan. Tapi nampak dia punya muka dia semua. Nampak. Kawan. Muka dia sama dia. Exactly. Exactly the same. Cuma perangai lain. Dia macam mental. Budak-budak. Macam budak-budak gitu lah. Macam mata, main, mata main dia tengok you lah. Kau kenapa? Tak nak tanya je. Tak ada. Macam dia. Bodoh dengan dia tu panjat. Apa masalah kurang eh? Masalah 2021 belum hilang. Dah tiga kali ada bunyi. Baru. Aku tahu datang sini aku pakai pampers hari ini. Basah. Basah aku rasa. Siul. Problem lah. Ustaz cerita? Dah. Kau tak nak cerita? Dah. Last lah, please. Dah dah. Ha? Tak ada, tak ada. Okay. Tak, tapi saya rasa orang serupa-serupa pernah happen lah. Pernah sekali. Orang serupa-serupa? Macam serupa. Menyerupai. Macam ya. Sebab my mother pun pernah nampak. Orang serupa-serupa. My mother pernah nampak saya dekat rumah. Padahal kita tak ada dekat rumah masa tu. Tengah busy. I was at, tengah ada onset filming. Terus my mum cakap, nampak kau balik. Bawa beg. Macam dengan lagi sebab kita bawa baju banyak kan. Bawa baju masuk bilik. Jadi aku berbual dengan kau, menonong je kau masuk dalam. Lepas tu bila I yang kita yang sendiri betul-betul balik rumah je, eh, sejak bila kau keluar je? Ha? Sejak bila keluar? Dari pagi tadi keluar tak balik lagi ada lah. Ni baru balik. Bukan tadi kau balik ke? Macam, yeah. Tak ada lah, tak balik. Terus memang dia dah takut tau sebab dia nampak betul-betul kita balik masuk bilik. Tak keluar-keluar dia tadi. Padahal kita tak balik rumah langsung. Selalu kena gitu lah. Kan? Tu jin lah eh. Saya dia buat apa tu macam gitu? Dia nak buat apa buat dia tak tahu. Can be mengganggu, kasi takut. Gurau lah. Jadi iman kita pun... Yes, iman kita akan terganggu je. Sebab ada orang pesan kita jangan takut sebab kita takut dengan Tuhan. Sekarang dia dalam kita takut dengan siapa? Allah. Maksudnya kalau kita kena ganggu, you takut dengan siapa sekarang? Yalah, takut dengan benda tu lah. Kan? Sudah lari kan? Ya. Cik pandai cakap kan, tapi dia sini takut. Apa kata lepas ini kita one by one pergi masuk toilet? Masuk dulu lah. Kenapa? Jangan aku dah habis, dah habis kat sini dah habis. Dah buang. Dah buang. Dah buang kat sini. Peduli apa tu? Coba sekarang tak boleh lupa. Maksud eh? Ngasih kan ingatkan kita. Kenapa? Aku lepas ni ada terfikir nak pergi toilet. Maksud cakap kau pergi toilet sendiri, jangan malu-malu. Kau pergi toilet, bawalah kawan. Rasa-rasa? Ustaz ikut saya. Cakap pasal toilet. Ada satu cerita ni. Budak ni time zaman sekolah lah. Kan dia macam NS. NS apa? NPCC. Oh. Kan. Apa duduk-duduk gitu semua kan. Jalan one by one sikit jadi nak pergi apa cakap kau apa-apa pun kau pergi toilet kejutkan orang kau punya apa-apalah untuk ni jangan pergi seorang-seorang abadi ke ataupun your teacher apa kan NPCC kan. Terus, dia ni naughty lah, budak-budak nakalnya. Lepas tu, seorang pergi nak terkencing, bawa torchlight, jalan seorang. Jalan seorang. Toilet, on, tak boleh. Terbuka pintu. Kan? Saya duduk lama kat luar kan? Tak, kena on lampu. Sekiranya dia suluh. Dia suluh. Biar dia suluh tepi sini. Kalau boleh duduk gini, dah tadi aku dah duduk tau. Tak cakap. Lagi sikit. Lagi tak. Kalau nampak gini baru kita tahu hantar mana. Hantar Amir atau hantar Sebenarnya tak ada cerita. Nak horn aja. Kau kena. Nasib kau lah Hans. Sebenarnya tak ada cerita minta maaf. Sebenarnya tak ada cerita. Gitu je. Saya pun habis. Sorry. Tak apa. Okay. Terima kasih. Itu sahaja nampaknya hari ini kita lama sikit sebab nak balas dendam pula. Apa? Nak balas dendam. Patutlah. Hilangkan gian. Subhanallah. Jangan. Okay. Husnuzona please. Tak adalah. Kita nak lepaskan gian sebab satu bulan ni kita tak ada puaka apa-apa. So inilah salah satunya puaka untuk bulan Januari ni. So mungkin Februari tahun depan kita belum tahu lagi treatment apa nak buat, konsep apa nak buat eh. Sebab kita ingatkan tukar konsep. Bulan depan. Saya cakap apa?
tahun depan. Astaghfirullahalazim. Tu 2023. Ha. 2023. Jauh lama lagi. Kita ingat nak, nak buat apa tau. Kita plan. What do you think? Kita plan apa tau Ustaz? Sekarang kita berbual macam biasa gini. Tapi kita nak pakai headphone pula berbual. Sebab kadang bila kita apa ni macam berbual-bual, nanti adalah nanti netizen cakap apa tau. Guys, at this apa time code gini-gini ada suara termasuk. Betul? Nah, ada. Kita tak perasan. Memang ada. Bagus pula pakai headphone. Jadi tadi pepet tak boleh dengar. Lagi kuat. Lagi kuat gila. Kau rasa dia boleh tinggal tak sakit ke? Sakit eh? Tinggal dah sakit tau tu. Patut tadi aku tanya-tanya dia tak jawab. Dia dah ada pekak dah. Sebab pasal tau interestingnya satu part tu yang kita buat shoot tu, saya dah ceritakan. Bila soundman pakai headphone, dia seorang saja dengar suara budak kecil cakap. Budak tu tak yang dengar hai. Voice selalu. Bukan. Ustaz macam-macam Ustaz. Dia cakap budak. Hai, hari ni. That one. It's okay, relax. Aku dah kena pon banyak kali. Teruskan. Aku dah main-main. Aku saja je. Dia main-main, okay. Tu benda gerak sih. Ya ke? Macam-macam Ustaz. Lagi kau jauh gurau. Jangan Ustaz, tempat ni aman. Okay, itu saja. Dan apa nak cakap? Dah lupa. Okay, ya. Yeah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Hans Ashri. Terima kasih kerana menjemput kita. Yap, seperti biasa kalau tamu datang, orang pulang tanpa tang kosong. So ada something lah. Yes. Terima kasih. Kalau nak tanya apa-apa sambil saya ini boleh tanya-tanya? Boleh. Untuk kill time. Tanya apa sih? Ada budak. Apa-apalah tanya kalau nak tanya apa-apa. Tak jelas. Jangan macam-macam. Budak apa sih? Dekat toilet ni apa cerita? Ha? Toilet. Tak lah. Just seram lah. Dia punya vibe dia pun lain. Toilet eh? Ini teman aku eh lepas ni. Tak nak. Teman aku. Tak nak. Tapi diorang cakap macam sampah-sampah apa yang kita buang pun kalau diorang tak terbuang itu tempat jin duduk selalu kan. Ya, sampah jin, makanan jin. Kadang daripada tulang-tulang ke kadang tulang especially ayam. Macam budak-budak kan ada diorang main pampers kan ada najis. Makanan diorang, antara makanan diorang. So macam sampah kalau boleh clear. Except kalau boleh. Faham. So, itu best lah. Kau ada sampah kat rumah? 3 tahun macam apa kita? Agak-agak lah sampah 3 tahun tak buang. Rumah kau ni apa? 12. Kita dulu tinggal dekat kan? Buang sampah kat rumah kau. Hari ni kau aku tidur rumah kau lah kita. Tak ada nak bingi tau. Tak ada VIP rumah kau. Tak apalah. Kita dua tidur rumah Ustaz. Dia pun dekat. Ternyata ada kita tidur rumah Fadli. Okay, besok ada Rukia. Memang dua-dua ikut sekali. Boleh lah. Jadi assistant. Siapa? Apa dia? Berbual apa ni? Tadi. Kita suruh berbual. Assistant Rukia. Assistant. Okay, first of all, thank you so much ini daripada Malayan Council untuk awak. Alhamdulillah. Masya-Allah. $100 voucher untuk makan-makan ke apa Malayan Council. Yep. Dan boleh tolong saya boleh. Satu ni makanan apa daripada Tasty To Go. Kau nak buka, boleh try tengok. Ada apa Tasty To Go. Apa tu? Ini anak aku punya favourite ni. Ni aku punya favourite ni. Ambil malam ni. Nah. Sedap pun dia. Sedap. Tasty To Go. Nampak ni. Dan yang ini pula. Minyak wangi daripada Lab Potion. Lab Potion Perfume. Is it? Lab Potion Magic Potion. Yes, Lab Potion Perfume. Dia bau dia macam seakan-akan bau dengan yang mahal punya lah. Semuanya. Faham. Sedap eh? Sedap eh? Mantap. Kan? Ada satu untuk kereta kan? And satu untuk her. Ini pun kereta man. Kan? Kereta man ni. Ada kereta? Ni should be kereta man ni. Ha? Freshly Lab Potion Perfume. Untuk semua boleh tak? Apa? Tapi untuk kereta ke mana-mana pun boleh. Satu yang tu untuk spray badan. Yelah. Ni his her. Oh, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni. Tak boleh lah. Okay. Okay. Dan ni pula daripada baking soba. Baking soba. Baking soba? Yes. Ada apa dalam tu Ustaz? Ada trick. Cuba baca. Tak apa, silakan. Three of our 7 flavors of stuffed mochi brownies.
Oh, mochi eh. Oh, baji brownies okay. With chewy mochi. Right. With a soft filling mush. Center. Peanut butter. Biscoff. Giotto. Cinnamon roll eh ni. Cinnamon. Ada two of four flavors of cookie pie. Boleh lah. Macam-macam semua ada. Dia coklat lava. The press sampai kemek. Birthday cake. Semuanya ada. Thank you so much. Baking soba. Ulamak. Sedap eh? Soba. Macam tengok. Banyak, banyak tau. Satu lain-lain kan. Satu apa macam cinnamon. Cinnamon. Nak dah tunjuk. Cinnamon dah tunjuk. Yang tu pula. Ini brownie eh. Brownie eh. Habislah. Dekat belakang tu. Eh, aku nak bawa plastik. Yes. Okay lah kau dah tunjuk. Weh, Ailu meleleh. Dua jam kau di belakang tu. Kita share. Terima kasih. Apa? Apa lagi ni? Adalah. Okay, banyaknya. Masya Allah. Wow. Yang ini nanti saya tunjukkan tapi nanti I give it to you both later eh. Ini daripada Om Selong, kau nak gunting rambut ke apa boleh ke sini. Om. Om yang mana? Okay. Ya. Yang Om yang itu ya, yang Selong ya. Oh. Om yang itu yang itu. Makannya itu ular cacingnya itu. Oh, yang itu ya. Om yang warungnya hilang. Ya, macam itulah. Nanti kau nak putih rambut ke apa. Terima kasih. Ya, tempatnya di Swiss Club tak silap. Ya, Swiss Club. Yang atas-atas saja ya. Yang pergi. Atas tangga. Ni. Hans mana? Tu lah, Hans satu. Dua-dua plastik kat atas. Sini. Sini. Ni macam ni, kita bawa balik benda ni tak? Ha? Certificate. Wow. Ha, certificate. Yang ni pula. Nak pergi-pergi aku. Ha. Ah. Daripada A5H. Jahe merah powder dan asam kunyit powder. Saya rasa minumnya ambil kan, taruh kat itu. Untuk apa ni? Untuk kata buang angin. Jahe ni bagus tau, jahe merah ni. Ada macam boleh bantu untuk jantung. Kan? Wow. Buang angin. Boleh itu. Dah, dah lama memakan jamu. Tak. Aku tak pernah makan jamu. Jangan gaduh-gaduh. Okay. Ni. Usap kasih dia. Tak sama. Ni boleh tahan terkencing juga daripada terkencing-terkencing. Gaduh-gaduh. Ambil dua sendok. Dua sendok eh? Dua sudu lah. Kasar dengan mungkin dari sendok. Dua sendok ya. Ambil dua sendok. Sendok besar eh. Sendok. Sendok besar kan? Dia kata dua sendok ni. Dua sudu. Habis eh. Mungkin dua sudu, dua sudu. Dua sudu. Ya, sudu teh. Okay? Boleh buat sendok. Yang best ni apa tau? Bukan yang best ni pun lah. Tapi nak bagi... Bau. Sebab bau ada seal. Kunyit, kunyit boleh. Benda ni baru saja sampai. Oh. Ash, ash bro. Busy Ustaz, dapur? Apa dia? Dan ni pula daripada puaka. Siapa nak hitam, siapa nak putih? Tak kisahlah. Yeah. Silver stone lagi lah. Tak kisah pasal silver stone. Aku menang. Hitam lah. Hitam. Apa saya ambil putih. Oh, tak kisah tadi? Tak kisah. Kereta kau kat bawah kan? Tak ada, aku tak patah. Terima kasih. Terima kasih, Poker. Dan dalam ada apa? Dalam ada apa? Ada jaket. Ada. Guys. Jangan lupa sokong, Poker, like, share, apa, share, subscribe, like, beli merchandise diorang. Sekarang diorang ada hoodie, mungkin kalau saya busy, diorang boleh take over. Eh, Ustaz, eh? Tahu eh, size L eh? Dah tahu lah. Biasalah, kita boleh baca orang. Oh, baca eh? Scan tadi. Lain eh bunyi dia. Scan tu kat belakang. Tak tahu kepala tu. Okay, saya terima kasih banyak kerana sudi dan diharapkan anda semua yang berada di rumah terhibur juga dengan puaka special dan minta maaf sikit lagi kerana puaka tidak dapat kami teruskan sebab semua nak rest. Dan sekiranya kalau ada apa-apa nak macam merch ke nak support kita, boleh teruskan ke puakasg.com untuk dapatkan barang-barang kami di sana. Ya. Jangan lupa like, share dan juga subscribe kita punya YouTube channel di Puaka. Dan inilah, boleh tag kat kita punya IG. Semua boleh tag lah. Tak kisah. Dia memang orang memang macam itu. Dia apa-apa, terus dia campak kat sebelah. Memang macam itu. Okay. Apa lagi? Cakap. Tak apa-apa. Thank you so much. Terima kasih. Ya. Thank you so much. Nanti bila nak rukiah tu jangan lupa. Baik, bos. Ya. Yeah. Makanan tu kat bawah, subhanallah. Tak, ni bukan ni. Kat bawah kan ni? Tengah. Ini bawah kat, ni atas. Tak, bawah tapi alas. Okey. Pandailah korang. So, all the best dengan you punya sekarang apa? Manja. Manja. Okey. Ya.
and teruskan recording dengan santai. Ya, ya, ya. Dan Ashri? Ya, insyaAllah nanti dalam masa terdekat akan keluar dengan podcast. Podcast. Invite kita ke? Yeah, of course. Okay. Nanti. Baik. Bukan cerita seram lah, tapi adalah. Boleh, special. Boleh. Ada dengan, insyaAllah dengan YouTube sekali. Okay, bagus-bagus. Nice. All the best. Wah, kasut baru sih Ustaz. Tak adalah. Baru. Hijau, merah, kuning. Dah berapa tahun gini je? Stokin ni. Habis. Berapa tahun? YouTube belum dapat duit banyak. Okay. Terpaksa lah pakai stokin sama. Subscribe. Sama. 50K. Nah, 50K. Kalau siapa kat luar sana nak belikan saya stokin dan stiker baru, silakan. Nampak dia pengemis. Okay, terima kasih banyak. Kita jumpa lain kali. InsyaAllah, ingat di bulan Februari kita akan kembali dengan puaka yang dengan nafas baru mungkin. Tapi dengan orang yang lama. Apa-apa pun, puaka tak kena usia. Bye-bye. Bye. Mengeluh lama. Pergi buang apa benda. Tak sampai pepet, pergi buang sekarang. So guys, jangan lupa follow IG kami, The Text Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774-1551. See you next week ya guys.